tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yasir lana umurana wa ahlul uqdatan min lisanina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua orang seberang jaya? Muka macam tak apa nak senyum, prim tak dapat lagi ke macam mana? Ha? Dah dapat dah? Ha? Tak ada lagi? Lambat lagi? Ha, tak apa. Ini sahabat-sahabat kuliah semua, dia tak ada masalah lagi boleh duduk iktikaf dalam masjid, selagi boleh mai sembahyang berjemaah di masjid, selagi dapat menunaikan kewajipan-kewajipan, maka dia lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ha? Cuma orang yang tidak tahu saja, maka dia merasakan dunia ini masalah bagi diri dia. Tetapi orang yang ingin mendapat dunia dan seluruh isinya dan lebih baik daripada itu, apabila dapat menunaikan solat secara berjemaah, lebih-lebih lagi apabila menunaikan solat subuh berjemaah di rumah Allah, di masjid ataupun di surau. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini bertempat di Masjid Jami' Seberang Jaya, Seberang Prai, Pulau Pinang, kita dapat mengikuti forum perdana yang akan mengupaskan satu lagi tajuk yang menarik untuk kita ikuti sehingga di akhir program ini. Dan alhamdulillah, forum kita ini bukan sahaja dapat diikuti secara dekat oleh jemaah di Masjid Jami' Seberang Jaya ini, tetapi turut disiarkan secara langsung. Bukan di TV 1, bukan di TV Al-Hijrah, bukan di TV 3, tetapi oleh sahabat-sahabat kuliah utara, dan juga disiarkan secara langsung, secara live streaming oleh audio kuliah. Jadi sama-samalah kita mengikuti sahabat-sahabat yang duduk di jauh, yang tak dapat datang ke majlis di masjid kita pada malam ini, dapat layari live streaming forum pada malam ini menerusi live streaming sahabat kuliah utara dan juga audio kuliah yang telah memberi khidmat yang terbaik untuk menawarkan program-program ataupun siaran-siaran ilmu demi manfaat, dan mudah-mudahan ia memberi manfaat seluruh umat Islam yang cintakan dan dahagakan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran yang dilupakan. Itulah tajuk forum yang akan dikupas oleh ketiga-tiga orang tokoh panel jemputan kita pada malam ini. Cukup hebat. Bukan senang nak kumpul mereka bertiga ini, kecuali atas pengurusan yang mantap sahaja. Bukan sekadar pengurusan yang mantap, kena kabel kuat juga. Kalau tanpa kabel yang kuat, susah tuan-tuan dan puan-puan nak kumpul Ustaz Abdullah Khairi, nak kumpul Datuk Dr. Izhar Arif, nak kumpul hak ujung tu lagi susah, berkira nak mampu. Tapi alhamdulillah pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, atas pengurusan penganjuran program ini, maka kita dapat bersama-sama dengan mereka ini. Saya pun tumpang bangga lah. Walaupun jadi tukang reba mereka, ya, kan, tukang bawa beg dan handphone mereka, tapi alhamdulillah mereka ajak saya juga sama-sama dalam jelajah ni. Dah 3 hari dah duduk di utara ni, di Kedah, malam tadi di Sungai Tiang, pagi tadi di Perlis, sebelum itu di Kuala Nerang, dan malam ini di Seberang Jaya. Alhamdulillah. Ada sedikit pengumuman sebelum kita nak bincang.
tajuk ini, Muslimat boleh gunakan ruang lobi belah kiri ada TV, belah kiri masjid ada TV ya. Kalau tak nampak, kalau tak nampak, kami di atas stage di hadapan ini boleh tengok TV besar yang disediakan di sebelah kiri masjid. Kalau nak ke depan sikit lagi pun, Ustaz Aslin kata boleh lagi nak ke depan, cuma jangan celapak naik duduk atas pentas ni sudah. Kan ada had-had dan ada batas-batas yang tertentu. InsyaAllah kita dapat mengikuti forum kita. Panjang forum kita malam ni. Mereka bagi tahu 4 jam tanpa henti. Kan, tambah Ustaz Lah dia sekali cakap mau 1 jam kan. Jadi tak apa, kita dengar. Jadi kita nak mulakan perbincangan kita. Moderator tak nak sembang panjang-panjang. Yang lebih penting kita nak dengar apa yang akan disampaikan tentang tajuk kesyukuran yang dilupakan ini. Nilai syukur memang satu yang amalan yang dituntut oleh kita. Kerana apa kita perlu bersyukur? Kerana banyak faktor, kerana banyak sebab. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Saba, i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyash syakur. Beramallah ahli Daud, keluarga Nabi Daud, dengan keadaan bersyukur mereka kepada Allah, dan sesungguhnya sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Allah Ta'ala sendiri menyifatkan bahawa umat ini, mereka telah memperolehi nikmat yang begitu banyak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi mereka sering melupakan amalan bersyukur kepada Allah. Walaupun mereka setiap saat, setiap detik Allah Ta'ala bagikan lagi, bagikan lagi, bagikan pelbagai nikmat, walaupun mereka ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala tetap memberi nikmat kepada Allah Subhanahu, kepada hambanya, tetapi mereka tidak bersyukur. Jadi pada pusingan pertama, Ustaz Lah selaku Abang Long kawasan di sini, dia akan memulakan perbincangan kita pada malam ini. Apakah nikmat-nikmatnya, Ustaz, yang perlu kita ingat? Kerana dengan mengingati nikmat Allah Ta'ala itu akan menjadikan kita lebih bersyukur kepada Allah. Silakan Ustaz. Halo, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين أما بعد. Yang saya kasihi sahabat saya Ustaz Zakaria Ali Panel, Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif, sahabat saya Ujo, Ustaz Haslin Bahrim, daripada sahabat kuliah utara, ahli jawatan kuasa Masjid Seberang Jaya, tuan-tuan muslim-muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Saya hari Jumaat lepas baca khutbah di sini. Alhamdulillah, ramai yang tarik muka, marah saya dan sebagainya. Tapi ada yang menghantar mesej Ustaz, khutbah Ustaz menyentuh hati kami. Ada yang menangis, tuan. Ada yang datang ucap terima kasih di atas khutbah tersebut. Sebab tu saya nak bagi tahu tuan-tuan, sebenarnya kita berkhutbah, kita berforum, kita berkuliah, kita buat apa-apa kerja dalam agama ni, tujuan dia tak ada lain, kita semua nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah matlamat kita. Dan bila Ustaz Zakaria tanya tentang nikmat ini, kata ulama nikmat ni ada 5. Nak ambil masa sekejap je sebab saya orang tempatan dah mai dah kan, hari Jumaat baru ni baca khutbah. Jadi 5 perkara, 5 nikmat tersebut. Ustaz Aslin kata meluat dengan aku. Apakah nikmat itu? Pertama, nikmat fitriah. Nikmat semula jadi. Yang Allah bagi kat kita, apa nikmat semula jadi itu? Iaitu nikmat mata yang Tuhan bagi melihat. Nikmat telinga yang Tuhan bagi mendengar. Nikmat otak yang boleh berfikir. Nikmat tangan yang boleh memegang. Nikmat kaki yang boleh berjalan. Nikmat perut yang boleh kenyang. Nikmat lidah yang boleh merasai makanan sedap atau tidak. Semua inilah yang disebut sebagai nikmat fitriah. Nikmat yang semula jadi. Ada di kalangan kita yang boleh melihat, tetapi ada di kalangan kita yang matanya Allah butakan dia.
Tetapi orang yang mata buta, tuan-tuan, walaupun mata dia buta, sebenarnya Allah bagi nikmat yang lain. Hatinya boleh melihat. Hatinya hati yang seperti mana cahaya. Itu nikmat fitriah. Yang kedua ialah nikmat ikhtiariah, nikmat yang kita ikhtiar. Contoh apa? Ilmu yang kita belajar pada malam ini. Malam ni tuan-tuan dapat sikit ilmu dan amallah ilmu yang kita dapat tu. Itu nikmat ikhtiar, nikmat ikhtiariah. Lagi apa? Nikmat sebab tu Allah sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu, iaitu orang yang berilmu, beberapa darjat. Ilmu ini ialah nikmat ikhtiariah, nikmat yang kita ikhtiar. Bila kita ada ilmu, Allah angkat darjat kita. Sebab itulah tuan-tuan, kalau nak ikut, kami ni layak duduk di bawah aja. Tetapi dengan sedikit ilmu, kadang-kadang banding saya ni tuan-tuan, orang utara kata cokian. Semua ni hebat-hebat semua. Mereka jurusan agama. Saya cuma ada ijazah dalam kaunseling Islam. Kan? Kemudian ada ijazah sijil tinggi agama. Itu aja ijazah saja dalam Islam. Dalam bab agama ni. Tiba-tiba diberi tuan-tuan untuk bercakap bab agama. Memanglah kita terhad dengan ilmu kita. Sebab tu kita belajar bila duduk dengan orang-orang alim ni. Kita dapat ilmu sedikit daripada mereka, boleh kita aman. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi, saya nak bagi tahu, saya bercakap dan saya berada dengan mereka ni. Saya harap saya nak masuk syurga bersama dengan mereka. Kalau mereka masuk syurga, tolonglah tarik aku sama. Dan kalaulah saya masuk syurga, saya nak tarik yang atas pentas ni nak masuk syurga. Dan tuan-tuan yang ada hari ni nak masuk syurga. Sebab tu tuan-tuan, Allah angkat kita dengan ilmu. Dan ilmu ini perlu ikhtiar. Itu namanya nikmat ikhtiari. Bila ada ilmu, Allah angkat darjat kita. Mungkin kita berjawatan besar. Saya pendakwah bebas yang tak berapa bebas. Mereka kerja hebat-hebat semua. Yang ni pensyarah kanan, yang ni pensyarah kiri, yang tu aku tak tahulah pensyarah apa, tak tahu. Semua jawatan hebat-hebat. Dia semua penasihat tu, penasihat ni, aku nasihat apa pun tak ada. Pendakwah bebas, tak berapa bebas. Kalau nak ikut tuan-tuan, darjat kita tak sama. Tetapi walaupun tak sama, Allah angkat kita. Sebab apa? Dengan ikhtiar yang kita ada. Allah bagi jawatan kita. Semua jawatan tu tak kekal. Ilmu yang kita dapat ni tak kekal apabila kita meninggal. Tetapi ilmu yang manfaat itu kekal tuan-tuan apabila kita berada di alam barzah nanti. Sebab ini semua nikmat ikhtiariah, nikmat jawatan yang kita dapat, ini semua nikmat. Lagi yang ketiga apa? Nikmat alamah. Nikmat alam. Contohnya apa? Udara yang tuan-tuan sedut sekarang. Ini nikmat. Cuba bayang bangun pagi tak boleh sedut udara. Cuba tuan-tuan rasa macam mana? Cuba tuan-tuan tutup hidung tuan-tuan, tutup mulut tak boleh bernafas. Tapi tak apalah, bila tak boleh bernafas, tuan-tuan boleh lepas lagi lepas tu. Cuba bayang tuan-tuan bangun tak boleh bernafas, udara tu dah tak ada dah. Ini nikmat alamah yang Tuhan bagi, nikmat udara, nikmat matahari yang menyinarkan cahayanya untuk kita. Nikmat pokok-pokok yang mengeluarkan oksigen untuk kita sedut. Ini semua nikmat ni. Tapi kita tak nampak tuan-tuan nikmat yang Tuhan bagi, namanya nikmat alamah. Nikmat bulan yang bila malam dia mengeluarkan cahaya. Nikmat bintang yang menunjukkan arah. Nikmat bumi ni ada binatang-binatang yang boleh kita makan dan binatang-binatang yang boleh kita ternak. Ini semua nikmat tuan-tuan. Tapi ada di kalangan kita tuan-tuan, wa qalilum min ibadiyash syakur, tak bersyukur dengan nikmat ini, sangat sedikit. Yang keempat, inilah nikmat yang hebat yang Ustaz Zakaria tanya saya, apakah nikmat yang hebat itu? Nikmat yang hebat ialah nikmat diniyah. Nikmat yang Tuhan bagi dekat kita, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Inilah yang paling hebat. Cuba tuan-tuan bayang kalau kita lahir, tiba-tiba kita berada dalam perut mak kita. Mak kita bukan Islam. Cuba bayang macam mana. Tuan-tuan, bila kita ni Allah bagi nikmat diniyah, nikmat Islam, nikmat iman. Ini nikmat paling hebat. Lahir-lahir orang Islam, tuan-tuan. Alhamdulillah, saya lahir, keluarga saya Islam. Kalau nak ikut, saya bagi tahu keluarga saya, daripada nenek saya, tuan-tuan. Nenek moyang saya bukan Islam. Moyang saya adalah seorang Siam daripada Naratiwat. Keluarga saya ramai di Naratiwat tuan-tuan, termasuk juga di petani, dan ada yang masih lagi belum Islam. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, moyang saya masuk Islam, maka nama saya Abdullah Khairi. Kalaulah moyang saya tak masuk Islam, nama saya bukan Abdullah Khairi, Songsak Peredik. Pakai baju lebih kurang macam Ustaz Azlin, tapi bukan pakai jubah dia tu, lagi oreng tuan-tuan. Tapi dia pakai tu, dia letak dekat bau. Rupanya Tok Sami apa saya.
Tapi kerana tuan-tuan nikmat Islam yang Tuhan bagi dekat moyang saya, maka saya Islam nama Abdullah Khairi. Apa maksud dia? Hamba Allah yang baik, jadi yang paling baik dalam dunia ni aku lah. Sebab apa tuan-tuan? Nikmat yang paling hebat, nikmat Islam dan nikmat iman. Alhamdulillah ada orang nama Abdullah, tapi dia tuan-tuan, Allah tak bagikan keimanan dalam diri dia. Imannya jauh tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, alhamdulillah inilah nikmat paling hebat, namanya nikmat iman dan Islam. Dan nikmat yang terakhir ialah nikmat ukhrawi. Apa nikmat ukhrawi? Nikmat apabila kita mati, kita nak masuk syurga Allah. Itu nikmat paling hebat. Nikmat orang beriman apabila mati. Orang yang mati syahid, matinya rasa seperti mana semut gigit di atas kulitnya. Itu nikmat. Nikmat orang yang beriman ada kalimah la ilaha illallah, dia akan mati tuan-tuan, disusuri ruhnya naik ke langit sehinggalah dia bertemu dengan Allah. Ini paling nikmat paling hebat. Nikmat orang yang mati tuan-tuan yang beriman, nikmat ukhrawi, bila dia masuk dalam kubur tuan-tuan, kuburnya menjadi raudatan min riyadil jinan, menjadi taman-taman syurga. Ini nikmat paling hebat. Nikmat paling hebat lagi ukhrawi, apabila dia berada di padang mahsyar, dia akan dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natang apa masuk mulut kau dah. Dan nikmat yang paling hebat ukhrawi lagi ialah nikmat apabila kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dirahmati Allah, hang tengok apa, natang apa masuk mulut. Talan terus tuan-tuan. Nikmat juga aku telah binalan menatang ini. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi, marilah kita bersyukur dengan nikmat Tuhan bagi. Bu, hebatnya tuan-tuan sebagai seorang hamba Allah. Jadi harap-harap tuan-tuan dengan nikmat selhurai ini, kita syukur banyak-banyak. Sebab apa? Jangan jadi seperti mana apa? Hamba-hamba yang tidak bersyukur. InsyaAllah lah, cukup untuk round yang pertama. Saya tak mau panjang-panjang. Cukup setakat itu nikmat yang saya huraikan kepada tuan-tuan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ustaz Abdullah selaku panel kita yang pertama yang telah pun menghuraikan begitu banyak sekali nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Nikmat fitriyah, nikmat ikhtiari, nikmat alamah, nikmat diniyah, dan yang kelima tadi nikmat ukhrawiyah. Yang semua ini nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni, Allah Ta'ala sebut wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak menghitung satu persatu nikmat Allah Ta'ala ini, sudah pasti kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kalau kita sebut satu bahagian nikmat fitriyah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sahaja tuan-tuan dan puan-puan, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut lidah, nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat kemaluan, nikmat perut, semua nikmat ini Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita bayangkan kalau salah satu daripada benda ini tidak ada pada diri kita tuan-tuan, maka sudah pasti kehidupan kita ini tidak akan sempurna. Sudah pasti kita tidak dapat melakukan pekerjaan dengan sempurna. Bahkan kadang-kadang kita tidak dapat melakukan amal ibadah dengan sempurna. Tapi alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, kita mampu mendorong diri kita untuk menjadi hamba yang lebih baik, hamba soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amat malang dan duka cita kalau Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dengan pelbagai nikmat, tapi kita kufur akan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kepada Datuk Dr. Izhar Arif, pensyarah kanan ini, memang dia duduk sebelah kanan Ustaz lah. Kita nak tanya, mengapakah hamba-hamba Allah Ta'ala ini dituntut supaya bersyukur? Apa faedah yang Allah Ta'ala dapat? Bukankah Allah ni maha kaya? Dia bagi saja kepada hambanya, kenapa Allah Ta'ala tuntut pula supaya kita bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat saya Ustaz Zakaria Osman. Yang saya hormati kekanda saya Abang Long Kawasan Ustaz Lah Khairi. Yang saya hormati juga kekanda saya Ustaz Haslin Bollywood. Kami lebih kurang hari ini sehari tuan-tuan bersama.
dalam kereta tadi bergaduh je kami. Wujud saya kat belakang, dia kat depan. Saya terajang dia, dia kat depan. Dia tak boleh nak terajang saya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, bila cakap tentang nikmat, tuan-tuan, kita boleh menangis, tuan-tuan. Percayalah, tuan-tuan. Kita tengok kubur saja kita boleh menangis. Bila bercakap tentang nikmat, tengok kubur tu saja kita dah boleh nak kata, ya Allah, kau bagi aku dapat hidup, ya Allah. Ya Allah, kau dapat berikan aku bercakap, ya Allah. Ya Allah, kau berikan aku dapat berkawan dengan orang-orang hebat, ya Allah. Tuan-tuan, katakan Allah ambil umur kita, tuan-tuan. Bagaimana kita nak berdepan dengan Allah? Adakah cukup dengan apa yang kita bawa? Allah tak kaya dengan apa yang kita buat. Itu sebab Nabi SAW sebut, la tadkhulul jannata bi'amalikum. Kamu takkan masuk syurga dengan amalan kamu. Hai, ingat hebat sangat ke? Semayang jemaah lima waktu, itu dah cukup kamu nak jumpa Allah. Oh, aku nak masuk syurga Allah. Tak boleh, bang. Sebab Nabi dah bagi tahu, kamu takkan masuk dengan amalan kamu. Sebab apa? Pagi kamu beribadah, malamnya kamu kufur. Malamnya kamu beribadah, esoknya kamu kufur. Allahu Akbar. Maknanya hidup kita ni cukup-cukup untuk hidup ni, tuan-tuan. Itu sebabnya bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut, macam pengerusi sebut tadi, tuan-tuan, wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Sampai bila-bila kamu tak boleh nak kira. Tengok ustaz lah tadi, dia sebut lima perkara, tuan-tuan, nikmat. Allahu Akbar. Tuhan ajar terus, tuan-tuan. Dia cakap nikmat, nikmat. Puf. Puf terasa, tuan-tuan, ada binatang masuk, dia marah binatang. Patuhan jangan marah, telan. Tu tanda menikmati nikmat. Ni hang marah binatang tu, kata celaka kamu, ha, kata. Tapi nak bagi tahu, dapat rasa, kalaulah Allah tak bagi lidah ni merasa, tuan-tuan. Macam orang kena kecil manis, Allah tarik nikmat. Minta maaf saya sebut, bagi orang kena kecil manis, jagalah, tuan-tuan. Ni kawan saya masuk ICU, balik daripada kota Mekah, kaki dia kena sesuatu bengkak, balik-balik ada kena apa, jangkitan kuman, masuk ICU, tuan-tuan. Kena buang kulit habis, isi-isi kulit, nampak tulang. Tunggu masa nak kena potong, tuan-tuan, hanya kerana tak jaga kesihatan. Kencing manis dia 24. Tapi nak bagi tahu, dia tak rasa, tuan-tuan. Dia kata, "Eh, okey, tak sakit pun, tak sakit." Buka cek doktor, dalam tu penuh dengan nanah. Tuan-tuan bayangkan, tak rasa sakit. Ustaz lah rasa lagi ulat, mana sihat tu. Lambat lagi mati tuan-tuan ni. Tapi nak bagi tahu, Allah bagi nikmat, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tengok, dapat rasa nikmat, lantuh suha. Ni lidah ni dapat rasa air panas, air sejuk. Allahu Akbar. Dapat rasa tengok nikmat. Nabi nak bagi tahu, lan tuhsuha, kamu takkan rasa nikmat Allah yang cukup banyak pada kamu. Jadi kenapa kamu lupa Allah Taala? Kamu kaya sikit, Allahu Akbar, rasa hebat dah, masjid tak ramai. Bang, jangan bang. Allah boleh tarik, saya kenal alhamdulillah ramai, tuan-tuan. Jumpa dengan orang cukup alhamdulillah dah, dengan 15 tahun pengalaman berceramah dalam luar negara. Orang, untuk orang kaya, orang miskin, alhamdulillah, tuan-tuan, dapat jumpa macam-macam orang. Saya jumpa orang kaya, suatu ketika yang sangat kaya, tiba-tiba Allah tarik nikmat, jatuh muflih, tuan-tuan, kena tipu $500 juta. Ini bisnes luar negara, bukan main apa nama bisnes apa nama tu, Asam Tu Ali tu, Pak Ali. Bukan, ini main antarabangsa, tuan-tuan. Main minyak, main tu kena tipu dengan kawan, tuan-tuan. Ni baru kawan kita seorang, ada ustaz, dia buat bisnes, tuan-tuan, kena tipu $1 juta, tuan-tuan. Tak mau bagi tahu ustaz mana. Dia buat bisnes, kena tipu $1 juta. Allah tarik sekejap je, tuan-tuan. Tuan-tuan, itu nikmat. Oleh sebab itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah bagi tahu dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Tidakkah, kata Allah, Allah tanya soalan, tidakkah kau ni rasa yang aku jadikan kamu, inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj, aku jadikan kamu daripada air mani yang masam, yang busuk, terpancut daripada perkara benda yang hina, masuk dalam benda yang hina. Ini ada satu kata-kata ulama besar, tuan-tuan. Apabila seorang pemimpin besar, dia kata, hal ta'rifuni, bila ulama ni tegur pemimpin ni, dia bagi nasihat pada pemimpin, pemimpin ni angkuh dan sombong. Dia kata apa? Kamu nasihat aku? Hal ta'rifuni, kau kenal siapa aku? Apa jawab alim ni, tuan-tuan? Dia kata apa? A'rifuka tamaman. Aku kenal kamu yang teramat sangat. Idzan man anta? Man ana? Siapa aku sekarang?
Diingatkan orang ni, ulama ni akan bagi tahu antal amir wa anta khabiruna wa anta kabiruna. Ingatkan dia akan pujilah, kamu ketua, kamu orang besar kami, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Tak. A'rifuka tamaman, aku kenal kamu. Anta rajulun khalaqallahu min ma'in. Kamu manusia lelaki. Kamu dijadikan Allah daripada air, kata Allah Ta'ala. Dia kata apa? Kamu dijadikan daripada air. Khuliqta min ma'in. Kharajta min makanin qabih. Kamu keluar daripada lubang yang sangat busuk dan kotor. Apa dia tu, tuan? Kemaluan lelaki. Tengok Allah bagi ni. Kemaluan lelaki. Cuba tengok mana ada orang berani, tuan-tuan, tunjuk kemaluan depan orang ramai. Itu sebab Allah letak kemaluan dalam. Betul ya, bang? Betul ke tak? Betul. Tuan-tuan, Allah letak kat dalam. Allah letak kat dahi. Dia tak letak kat dahi, terkeluar gitu, tuan-tuan. Orang boleh tahu, benda yang sangat hina, letak bawah. Letak kat dalam. Tutup pula kan seluar dalam. Pakai pula seluar. Betul tak? Kan tak pakai? Tutup pula, tuan-tuan. Ya Allah, tu sebabnya benda yang aib letak kat dalam. Allah kata, kau keluar daripada tempat yang hina. Allahu Akbar, nak sombong apa? Tengok. Khalaqta min ma'in. Kamu dijadikan daripada air. Dan air itu keluar daripada kemaluan yang busuk. Kharajta min makanin qabih. Wadakhalta fi makanin qabih. Kamu keluar daripada lubang yang busuk. Masuk pula dalam lubang yang busuk. Wa sata'udu ila makanin qabih. Dan kamu akan balik ke satu lubang yang sangat busuk. Allahu Akbar. Lubang kubur, bang. Mana ada orang masuk lubang kubur wangi? Kecuali dalam riwayat seperti mana yang dibaca dalam kitab Hayatus Sahabah tentang Abdullah bin Abbas, seorang ulama besar, alim sahabah Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur 13 tahun tuan-tuan ketika dia mati. Allahu Rabbi, dalam riwayat dia Nabi meninggal umurnya 13 tahun dan ketika itu sudah menjadi mufti kepada para sahabat yang besar. Sebab Nabi doa, Allahumma faqqihhu fitin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikan orang ini alim dalam ilmu-ilmu tafsir dan alim dalam ilmu hukum hakam. Itu sebabnya Abdullah bin Abbas pakar rujuk, tuan-tuan. Ketika dia mati, orang duduk dalam liang lahat, tuan-tuan. Apa yang sahabat-sahabat dengar? Allahu Akbar. Ini yang saya nak menangis. Bila saya dengar, saya baca, saya menangis. Tuan. Kita tak sampai tahap ini, tuan-tuan. Sahabat semua pakat dengar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allahu Akbar. Ini tahap maqam paling hebat, tuan-tuan. Dalam kubur orang duk letakkan dia dalam liang lahat, orang duk dengar. Siapa yang baca? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Allah dalam keadaan hati yang tenang. Ya Allah, tuan-tuan. Tu hebat, tuan-tuan. Kita belum tentu keadaan tu. Tu sebab nak sombong apa? Betul lah. Kubur tempat yang paling hina, tempat yang paling kecil. Kamu pakai kereta besar, masya Allah. Kamu rumah besar, masya Allah. Semua tinggal. Yang pergi bersama kita bukan pakaian yang mewah-mewah. Orang kaya macam mana pun, kain hitam, kain putih yang kamu akan pakai. Kalau kamu mati di kota Mekah dalam keadaan ihram, kamu akan dikebumikan dengan ihram yang kamu pakai. Kamu akan disolatkan dengan ihram yang kamu pakai. Kamu akan dibawa ke kubur itu dalam keadaan ihram yang kamu pakai. Tak ada tutup-tutup. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati dalam keadaan ihram, sayub'asuna yaumal qiyamah mulabbiya, kamu akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, siapa yang tak nak mati begitu, tuan-tuan? Tu sebabnya kita tak payah nak sombong. Maka kenapa kita perlu bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala? Pertama, asyukru ilmun, sebab syukur itu menunjukkan kita ada ilmu. Bang, kita ada ilmu, bang. Ilmu ni apa pula? Tengok jari tak payah dah. Tak payah cakap banyak. Ilmu ni, ilmu ni. Allahu Akbar. Kenapa Allah jadikan jari ni begini? Allah tak jadikan jari kita sama macam kucing. Tak ada. Saya tengok, tuan-tuan. Allah jadi ni cukup cantik. Saya bela kucing, tuan-tuan. Bela kucing. Kucing ni satu perkara yang banyak saya belajar daripada kucing. Pertama, saya belajar daripada kucing yang Allah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, waju'ilat li ardan tahura. Tuan-tuan tahu tak kenapa Allah Taala ni dia bagikan tanah itu untuk kita bersuci? Perasan tak? Kalau kita dalam keadaan kena anjing, kita samak dengan tanah, ambil air tanah. Nah, masya-Allah. Satu. Yang kedua,
tanah itu dia akan boleh membersihkan. Kita boleh bersihkan dengan tanah. Tak kira lah apa benda najis mughallazah, kita bersihkan dengan benda tu. Lepas tu kita boleh bertayamum dengan debu tanah ni pula. Allahu Akbar. Rupanya tuan-tuan, kucing ni. Orang kata kenapa Nabi SAW tak kirakan kucing ini termasuk binatang yang najis kalau duduk dalam rumah. Dia punya bulu tak najis. Dia punya tempat tidur tak najis. Dia duduk atas sejadah kita tak najis. Kucing masuk dalam surau tak najis. Masya Allah. Kenapa? Rupanya kucing ni pembersih. Bila dia berak tuan-tuan, tuan-tuan tengok. Saya tengok. Sebab saya mengajar fiqh tuan-tuan. Dan saya ni mengkaji binatang. Saya kaji babi. Cuma jangan panggil saya babi sudah. Saya mengkaji babi tuan. Kat universiti memang saya kaji babi. Saya kaji plasma darah, saya kaji DNA binatang ni, kena tengah kaji DNA anjing dalam vaksin. Kita tengah kaji tuan-tuan. Kita duk bergaduh-bergaduh tengok orang kafir duk buat vaksin untuk orang Islam tuan-tuan. Untuk pergi Mekah bagi vaksin, vaksin daripada DNA babi. Ada juga yang macam tu tuan-tuan, tengah buat sekarang ni di Taiwan. Tuan-tuan nak bagi tahu. Saya duk kaji tengok kucing ni bila dia berak dia akan kait. Cuk 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 cuk. Dalam rumah ni saya letak dalam rumah. Sebab kucing tu ada seorang hamba Allah bagi tuan-tuan. Harga dia dekat RM3,000. Saya tak beli, dia bagi. Ni pun ada lagi nak bagi 2 ekor. Tak mau ambil tuan-tuan. Banyak sangat. Baik aku kahwin seorang lagi. Mamak jaga kucing macam jaga bini. Oi, jaga bini pun tak macam tu tuan-tuan. Makanan dia dia sakit sikit, sesemua kena bawa pergi klinik. Dia cocok dapat RM75 kena bayar tuan-tuan. Oi, aku kata pening jaga suku ni kena 3 ekor meninggal aku nak bayar. Kalau bini kita sakit senang. Pergi kat apa nama panel UKM free. Kucing mana boleh pergi-pergi cocok panel UKM. Memang kena support dengan UKM lah. Tak boleh. Tak ada. Kena bayar duit sendiri. Allahuakbar. Saya tengok dia berak kan. Dia berak. Dia koi. Lepas dia berak, dia kencing dulu. Pertama dia kencing. Dia kencing. Dia gali. Dia tutup. Lepas tu dia pusing. Dia bau. Oh, dia cari. Ah, dia tempat baru pula. Dia berak pula. Dia kencing. Lepas tu baru dia berak. Oh, hebat. Padahal orang tua-tua kata. Ustaz Allah dah ajar. Dia kata kalau nak kahwin lebih, kencing dengan berak jangan sekali. Tak tahu mana ilmu dia belajar. Sedap dia, dia kata kahwin seorang hari. Dia seorang tu, dulu kini dan selamanya. Lepas tu dia berak, dia tutup balik. Lepas tutup, dia tak keluar terus daripada kandang berak. Dia akan gali, dia akan pergi, dia apa? Dia ni lah, cakar kat dinding apa? Dinding tempat berak tu, dia cuci lagi, sampai bersih. Lepas tu dia lap, baru dia keluar. Rupanya kucing ni sangat bersih tu. Sangat pembersih. Dan dia, bila dia keluar, dia akan pusing balik, dia tengok. Ah, taik dia dah tertutup. Allahu Akbar. Hebatnya Allah jadi kucing punya tangan. Dia tak jadi macam kita. Kita pula malu tuan-tuan. Macam binatang pandai jaga. Taik dia tutup. Oh, tutup dah. Tertutup. Dia baru jalan masuk ke dapur nak pergi makan. Kita tuan-tuan berak kat jamban masjid. Ya Allah. Kau berak, kau tinggal. Ustaz Allah pula masuk. Ambil kau. Wajak, kata. Bunyi dah. Eh, apa sah? Ni siapa berak tak tahu ni? Oh, dia pula tuan-tuan nak bagi tahu ya Allah kenapa sampai peringkat tu. Ada sekali saya nak masuk bilik ayam tuan-tuan. Saya nak cepat. Masuk ya Allah. Tandas masjid tuan-tuan, masjid negeri tuan-tuan. Masuk Allah. Titanic tak turun. Saya ingat kan flash tu rosak, tekan elok dia tenggelam. Eh, kata pelik sungguh manusia tuan-tuan. Apa bunyi manusia ni kan? Kencing tak flash, tak faham juga. Orang Arab lagi tu. Saya dulu Arab 12 tahun tuan-tuan. Masuk tandas Arab. Taik duduk kat dinding. Confuse aku. Macam mana taik kat dinding? Adakah Allah jadikan lubang dubur dia orang ni dekat pinggang? Pelik tuan-tuan, pelik. 12 tahun tuan-tuan asrama dengan orang Arab. Sampaikan kami buat surat dekat mudir, dekat apa yang pengetua college, minta untuk letakkan kami orang Melayu ni satu tandas tak larat. Kongsi ni bang. Tak larat tuan-tuan, nak berak basuh. Geli rasa. Tengah-tengah berak taik jatuh dekat ni. Kuang asam betul. Memang tengok kan tuan-tuan, Allah bagi di jari ni pun nikmat tuan-tuan, ilmu. Tahu ya kenapa Allah jadi yang ni kecil? Allah tak jadi yang ni kecil. Allah bagi cantik, tengok cantik. Allahu akbar. Nak tengok orang perempuan, nak kahwin orang perempuan, Nabi kata tengoklah jari mereka. Allahu akbar. Kenapa tengok jari? Aku pun tak tahu. Tengok atas ni, Nabi kata kalau tengok atas ni cantik, penuh tanda dia sihat. Kalau nampak tulang-tulang dia kurus. Tengok, tak payah kamu nak tengok. Ada orang kata kita nak kena try tu malam raya tengok macam mana. Ah, test tak payah. Nabi suruh tengok sini ah. Tengok. Tengok tangan je. Allahuakbar. Tahu macam mana badan. Tutup mata tengok. Tengok. Tahu ya Allah badannya mesti dalam 800 kilo. Lebih kurang. Tengok sini pun tahu tak? Tak nak bagi tahu cukup dengan jari. Allah jadi dah bersyukur nikmat ilmu tuan-tuan dan puan-puan.
Kalau orang perempuan ada setengah mak-mak dia akan tengok kat bahagian buku lali ni. Dia tengok ah ni budak perempuan ni macam mana. Ah dia tahu. Tengok cukup itu nikmat ilmu Allah ni cukup luas. Yang kedua, asyukru halun. Bila kita bersyukur selain daripada ilmu, ketika itu kita akan bermuhasabah. Halun maksudnya syukur ni ketika itu. Tengok orang meninggal, Allahu akbar, bersyukur kita masih hidup. Tengok Ustaz Allah masuk binatang. Tu Allahu akbar, Allah bagi itu satu kesihatan dapat merasa. Binatang masuk dalam mulut. Kalau katakan Allah tariklah nikmat rasa tu kan, penuh lalat dalam mulut dia kan. Penuh lalat. Sebab apa? Tak dapat rasa. Kenapa? Lalat. Dia tak dapat rasa. Tapi Allah bagi halun. Kita bersyukur. Allahu Akbar. Tengok. Ustaz. Tengok. Saya tengok Ustaz. Ustaz Aslin tak berapa sihat tu kan. Dia tengok dia risau ni. Mic ni telan suara. Dia susah hati kata, ah, sudah suara tak apa-apa, okey ni. Saya kata tak apa, buat yang mampu ya. Saya orang baik, saya buat yang mampu, pak, buat yang mampu. Dia cepat marah tu kan. Darah tinggi dia 200 setengah. Bukan 200. Bukan 200 setengah. Cepat marah, temper. High temper dia panggil. Tuan-tuan, nak beritahu. Tengok bersyukur. Kita dapat kawan-kawan. Kita dapat merasai terus kenikmatan itu. Oleh sebab itu tuan-tuan, dua perkara daripada lima saya nak sebut banyak tapi masa tak mengizinkan, baik ini forum. Jadi saya sebut dua daripada tiga, kalau sempat yang ketiga lagi, keempat, kelima saya akan sebut sebentar lagi. Jadi tuan-tuan puan-puan, jangan ke mana-mana bersama saya dalam Dakwah Live TV Al Hijrah. Dan lagi duduk promosi Dakwah Live. Kan? Bayar ni dekat sahabat kuliah ni. Ha, kan? Kena potong elong ni. Kufur nikmat, tak bersyukur. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dua perkara yang dikongsi oleh Ustaz Dr. Izhar tadi, kenapa kita perlu bersyukur dalam kehidupan kita ni? Kerana kita nak jadi sedar diri. Sebab kita ni hamba Allah Ta'ala yang jadikan kita. Kita ni hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita bersyukur, kita menzahirkan pengiktirafan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita bersyukur, kita menzahirkan pengakuan akidah kita bahawa kita ini perlu berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tidak bersyukur, maka kita akan menjadi hamba yang sombong, hamba yang takbur, bongkak di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita. Dan yang kedua, kita bersyukur kerana kita nak muhasabah tentang diri kita. Muhasabah artinya kita merasai kekurangan diri kita, kelemahan diri kita. Muhasabah artinya kita merasakan bahawa kita ini tidak ada apa-apa melainkan semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itulah kita ini sebagai umat Islam sentiasa dituntut untuk merenungi segala nikmat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita dituntut menghitung ataupun menghisab tentang apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sebelum nanti kita akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi persoalannya, masih ramai di kalangan kita lupa untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Sayyidina Ali berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni minal aqliya. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku di kalangan orang yang sedikit. Sahabat lain bertanya, kenapa engkau Sayyidina Ali meminta kepada Allah golongkan engkau di kalangan orang yang sedikit? Kata Sayyidina Ali, kerana orang yang sedikit yang ku maksudkan di sini adalah orang-orang Islam yang sedikit sangat bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Maka golongkan aku di kalangan orang yang sedikit ini. Artinya orang yang banyak bersyukur pada Allah ni sedikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tepuk dada kita, tanya iman kita, adakah kita ini hamba yang bersyukur kepada Allah? Adakah kita bersyukur tuan-tuan dan puan-puan? Kita nak tahu adakah kita ini hamba bersyukur atau tidak? Kita nak minta Al-Fatih Ustaz Aslin di sana. Aku tak tahu tadi Dato' Izhar dah duduk konyeh, dia punya emosi dah, duduk kutuk dia macam-macam. Sebagai aku tak tahu apa dia nak keluar, aku tak tahu. Jadi lebih baik dia tunggu lama dah. Dua orang ni duduk cakap lama. Dia tak sabar. Kita persilakan Al-Fatih Ustaz. Terima kasih Ustaz Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal'aqibatu lil muttaqin, wala'udwana illa ala zalimin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih rakan moderator Ustaz Haji Zakar Osman, kekanda kami Sa'ablah Khairi, Datuk-Datuk Izzan Arif, sahabat-sahabat daripada sahabat kuliah dengan apa audio kuliah, barisan kepimpinan masjid Jami' Sebarang Jaya, barisan kepimpinan masyarakat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, itu yang tak boleh lari, yang wajib kita sebut pada setiap perincian dan saat bila kita masih diberi peluang oleh Allah untuk hidup. Whatever, forever, wherever, gapa-gapa ever, alhamdulillah. Sebab kalau kita rajin puji Allah sebagai tanda dan lambang syukur, jangan takut, Allah Subhanahu Wa Taala pun dia bagi tahu dekat kita, ya, antaranya ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Mengapa Allah akan menyiksa kalian kalau kalian jenis orang yang bersyukur dan beriman pada Allah? Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Mengapa Allah nak seksa kalian kalau kalian orang yang berterima kasih dan orang yang beriman pada Allah? Yang mana sebut oleh Datuk tadi antara kalimah ataupun apa nama Abdullah Khairi, wa qalilum min ibadiyash syakur. Itu fi'il manusia. Kalau dalam surah Al-Kahfi ada sebut jenis manusia ini Tuhan bentangkan, wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala. Kami dah berikan perumpamaan dan permisalan contoh kepada manusia, tapi jenis melawan, dia tetap melawan walaupun itu adalah kebenaran. Why? Because of no syukur pada Allah. Macam saat Allah sebut tadi ni, maknanya kalau nak lihat, nak nilai balik bagaimana keadaan kita, bikin syukur hal tadi yang Datuk sebut tadi ni, bila kita nak buat, sebab tu bilang bahasa mudahnya sahabat kata, Allahumma ja'alni minasyukma minal qalil. Jadi aku orang yang sedikit. Tanya kenapa hamil tak sedikit? Sebab kata dia, wa qalilum min ibadiyash syakur. Allah bukan bohong. Pada tajuk malam ni, kesyukuran dilupakan tentang persoalan nikmat sebagai satu penganugerahan Allah. Saya sakit 4 bulan. Bila sebut sakit ni, memang kita terasa lah. Bayangkan kencing, tadi cerita kucing, ni kencing, tukar UN tu buat E je, kencing, kuncing. Bayangkan Tuhan uji kita tak boleh kencing. Kita tengok orang dekat hospital duk ziarah orang masukkan kemaluan, saya dah merasakan dan tentukan dia merasakan bagaimana lu kencing itu. Allah belum, Allah belum, minta maaf cakap lah, kita punya benda tu, dua ketul tu, kita teran macam mana pun tak boleh keluar. Dan waktu tu kepala kita akan jadi senak, jadi sakit. Dan lepas senak sakit tu, tak ada benda lain yang boleh kita buat melainkan kita teriak aja. Kita kata dekat bini, sakit, sakit. Bini kata, sabar abang, sabar. Macam mana nak pergi doktor pakar? Panggil sebab nak kencing sangat dah tak boleh. Tengok tentang muskul, dia jolok. Bukan doktor pakar lelaki mari, doktor perempuan mari jolok. Aku tengok lain macam, minta maaf ustaz, nak selok sikit. Hang tak minta maaf, malah aku tak bagi pun hang selok juga. Dia selok, aku duk bayang, tangan aku dah pegang kepala katil dah. Duk rasa macam masuk jawi kali kedua. Doktor tu dia gerudi aku punya menatang tu. Tuan-tuan, dia jolok tu, mata ni berputar macam pusing biji goli tu. Tuan-tuan sekalian, masuk. Lepas masuk, akisat dah masuk. Tiba-tiba yang rasa kencing tu dah tak ada dah nak kencing. Sebab apa? Automatically dia keluar sendiri. Kencing rupanya nikmat Tuhan bagi. Bayangkan tak boleh bergerak, lumpuh sementara waktu 72 hari berak atas katil. Bayangkan nikmat berak cangkung lah dengan berak tidur ni.
Berak bering. Try sekali tengok. Balik karang, lapik siap-siap pempus, terai-terai-teran. Hampa tak ada pengalaman tobat tak boleh buat. Tai tak keluar. Benda lain yang terangkat. Tuan-tuan. Tu kira urat saraf dah lemah dah. Menatang tu tetap jalan macam biasa. Sebab apa terang tak mau keluar. Maka doktor kata, kena pelan-pelan Ustaz. Jangan terang sangat, takut masalah pula tentang saraf belakang. Sebab saya sleep disk, jangkitan kuman. Memang kita berak terang. Sebab tu, orang yang darah tinggi, dia elok tak duduk dengan cangkung kena ada benda besi. Ini doktor pakar beritahu. Mereka suruh ambil gambar dekat bilik ayam saya, tu pakar fisio dia beritahu, okey letak besi belah kiri, besi belah kanan. Bila nak buang besar, dan Ustaz ada juga darah tinggi, bukan 250, pun ajak 250 panjang. Mampir lama dah 250. 140 je bro, bro tuan-tuan ya. Anda cover, kan? Tuan-tuan, rupanya, tengok-tengok, nikmat Tuhan bagi tu. Kita nak buang besar, sebab tu ramai sahabat saya ada cikgu. Ya, masuk bilik air pukul 11, 3 pagi tak keluar lagi. Buka-buka, kawan saya pengulu, kuartus guru-guru di Kuala Selangor tu, tendang pintu, tengok-tengok, rupa dia dah berubah, bukan rupa orang dah. Maksud dia, di kebiruan dan sebagainya. Tentang bos sekalian, kenapa dia terlentang ke belakang? Yang berhormat Adun Semanggul, baru 41 tahun. Bini tengok-tengok, kaki dia tersangkut atas tandas, tangan dia boleh capai, tak sembam lagi. Kalau dia sembam, Bilal masjid daerah saya dulu, orang telekom, balik bagan Datuk kena derian, dia orang telekom pergi jalan semarak buat latihan, jatuh ke belakang. Hari ke-8, kita buat hajat. Hari 10, dia qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab apa? Sebab kalau nak jatuh orang darah tinggi ni, jangan jatuh ke belakang. Sebab apa? Ada kait mait tentang persoalan di belakang ni. Waktu kita kata, ya Allah, indahnya Tuhan bagi kencing cukup dah. Tuhan bagi kencing cukup dah. Ini cerita kucing tadi, betul? Nak bagi tahu tentang bos sekalian, sebab itulah kalau kita banyak terima kasih kepada Allah, apa janji Allah? Ya, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah takkan seksa kalian kalau kalian jenis orang yang bersyukur dan beriman. Ha. Everything daripada hotel tabung haji, kami bertiga bila naik kereta baca bismillahirrahmanirrahim, subhanallazi sakhkhara lana hadza, doa musafir. Bila sampai sini mesti kena kata alhamdulillah. Datuk kata kita dah sampai tepat waktunya, mesti sebut. What is the difference between kita dengan non muslim? Ini ceramah di sini ni. Orang cop kita lah, resip perkauman pula. Aku haru betul lah, aku sembang benda ni benda betul, bodoh. Tuan-tuan, ada pecok kita Ustaz Aslin, ya, diharamkan masuk sekian-sekian negeri ataupun negara sebab ceramah dia memecah belahkan karma dan masyarakat. Eh, darah tinggi babe. Anggelak lah orang TV. Eh, ada kuliah sebut TV jerah, apalah kufur nikmat. Tuan-tuan, dia seronok, dia terlalu gairah dengan TV-nya. Inilah akibat. Gajah depan mata tak nampak, semut seberang laut dia nampak. Inilah manusianya. Tuan-tuan, nak beritahu semua sekalian, ya, Allah tak buat apa kat kita kalau kita banyak terima kasih pada Allah. Saya tengok kata Syekh apa namanya, Ibnu Utsaimin, dia ada sebut dalam tulisan Qaulul Mufid, perkataan yang berfaedah. Dia kata apa antara dia disebut, iaitu bagaimana cara kita nak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Antara dia kata, iaitu bersyukurlah dengan hati, yakni bentuk bersyukur tadi meyakini setiap apa yang kita ada hari ini datang daripada Allah, macam Ustaz Allah sebut tadi. Syukur tu mana alhamdulillah tu ada syarat, ada tiga semua. Makna dalam hati kita percaya bahawasanya semua benda ni datang daripada Allah. Iaitu bagaimana Allah menyebut dalam Quran dalam surah An-Nahl ayat 53, apa kata Allah?
wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa kata Allah? Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Apa dia? Akur, yakni kita yakini nikmat Tuhan bagi itu datang daripada Allah. Terima kasih itu dalam. Dek, yang ambil SPM tahun ni, bulan 3 ni keluar keputusan. Ya? Lebih kurang 17,000 fail sejarah. Berita palsu lah. Dek, ibu bapa yang anak-anak tengah result sekarang ni, Allah uji, tengok tak percaya. Kita hantar pergi tuition, betul atau tidak? Kita pergi sekolah petang, pagi, hantar pula malam, tiap-tiap malam kita hantar tuition nak budak cerdik. Tiba-tiba keputusan yang kita harapkan dapat 7A, anak kita dapat 2A saja. Mak bapak kufur, dia akan herdik marah anak dia. Buat habis duit aku je. Ini bangsa jenis mengaji bodoh-bodoh lah juga hang ni. Ini berlaku tuan-tuan. Anak semua cerdik 4 orang. Yang nombor 3 bodoh sikit. Yang alang tu tak apa cerdik. Mak bapak ni puji hak pertama, kedua, keempat. Yang budak SPM ni tak lepas mana lulus, tapi tak apa lepas macam Alung, Alung, Angah dan juga yang hak bongsu tu. Dia tak pergi mana, duduk di kampung. Tuan-tuan tahu, yang duk tengok bapak yang duk kutuk dia, orang tanya ambil, dia duk di kebun, dia di dusun. Banyak darian Pak Mat, banyak pisang Pak Mat, banyak petai Pak Mat. Alhamdulillah lah. Anak-anak tak balik ya? Mereka sibuk semua nak balik payah. Adalah beruk sekong tu lah rumah. Dia panggil anak yang bodoh tu beruk. Siapakah bapak beruk tersebut? Tu bapak kurang hajat, tak terima kasih pada Allah. Ada something wrong. Something happen. Why Allah tak bagi anak hang berjaya lebih pada beradik lain? Pasal apa? Dia boleh guide your life. Budak ni anak 3 SPM dapat berapa aja? B, C, D, E. F tak ada lah sebab fail. Tuan-tuan, dialah rajin pergi surau. Dan hari bapak dia nak mati, pergi dusun jatuh motor, orang pergi cerita. Ini cerita sahabat juga sebenarnya. Bila jatuh motor-motor empat dia, sampai dekat Aisyah, pak dia tak balik. Dia beri surat dapat imam. Siapa-siapa yang ada Bilal ni, suruh dia pebang. Saya duk risau, pak saya pada tadi tak balik lagi. Pipi tengok pak dia dah antara suku nyawa. Dia tolong balik pak dia. Pak dia nazak malam tu. Lepas Aisyah, dia pergi ke Masjid Surau. Bagi tempat imam datang. Baca Yasin, malam tu pak dia meninggal. Waktu tak ada WhatsApp, tak ada benda Instagram, tak ada apa benda kilogram dan sebagainya, tak ada. Waktu dia hanya telegram saja. Angah, Alung, Acik, balik, bapak meninggal. Tu kan ingat telegram dulu, ringkas saja. Bayar lebih kurang RM15. Nak berita macam tu? Tahu apa buat? Hak tiga beradik tan dalam kubur, bapak orang kambuh barulah balik tempat. Tuhan nak uji kita. Kalau semua berjaya, tuan-tuan, Allah saja uji. Ujian itu nak tengok kita ni terima kasih pada Allah tidak. Maknanya semua benda yang datang dari itu, yang apa nama, nikmat, maka kalimah syukur yang pertama ialah terjemahkan everything datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya ialah bersyukur dengan lisan. Alhamdulillah. Dan kata Syekh Ibn Utsaimin, ceritakanlah nikmat-nikmat yang Tuhan bagi dekat kamu supaya orang bersyukur juga pada Allah. Alhamdulillah, macam Datuk sebut tadi, macam Ustaz soalan sebut, alhamdulillah Allah bagi kita macam ni tuan-tuan, Allah bagi kita pokok dan oksigen. Cerita nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Cerita. Alhamdulillah, saya belajar Pakistan dulu ni 6 tahun. Ada dua orang ni lah yang sponsor saya. Cerita nikmat. Orang duit banyak boleh bagi belanja saya pergi Pakistan lebih kurang 6 tahun setengah. Ataupun tahun ke-7. Siapa dia? Orang tu. Orang patut, oh terima kasih banyak. Oh ni ke yang tanya Ustaz Asli pergi Pakistan? Siapa cerita? Tengok Ustaz Asli kata duduk kat Taman Malawati Fasa 5 Ulu Kelang. Oh yelah, adalah sikit pun tak banyak.
ceritakan nikmat-nikmat ni. Terima kasih sebab bukan setakat Allah. Terima kasih dekat orang, automatically terima kasih pada Allah. Puncanya Allah, dari Allah, sebabnya dia. Maka nikmat tadi cerita. Dan yang ketiganya yang tak akhir, iaitu dia beritahu pada dia, iaitu bersyukur dengan al-jawarih, dengan tubuh badan kita. Alhamdulillah, alhamdulillah juga. Maka ada ulama-ulama tasawuf menyatakan alla ya'siyallah. Ma makna asyukru? Asyukru alla ya'siyallah ahadun bi ni'amillahi ta'ala. Seseorang yang bersyukur ialah dia tidak menggunakan nikmat tadi ini dengan tangan kaki dia, anggota dia, untuk menentang Allah atau buat maksiat kepada Allah. Dia tak guna duit ringgit dia untuk buat benda-benda maksiat dan mungkar. Dia tak guna harta dia untuk buat benda-benda kemungkaran depan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Nak diterjemahkan, syukur itu dari sudut perbuatan dia. Kalau alhamdulillah, 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 perangai teruk sama juga lebih kurang. Ini kita nak bincang atau kita patut bincang pada malam ini. Dan insyaAllah cukup kadar itu buat pusingan pertama. Kembali kepada moderator Diraja, silakan. Terima kasih kepada Ustaz Aslin. Saya tengok wajah Ustaz Aslin malam ni lain. Dia handsome, lebih handsome daripada sebelum-sebelum ni. Saya terlupa yang dia pakai spek mata baru. Baru ambil pukul 5:30 tadi. Alhamdulillah. Jadi cara kita nak bersyukur ini dengan beberapa perkara, tuan-tuan. Ringkasnya, kalau kita melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itulah tanda-tanda kita telah bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita menggunakan segala anggota tubuh badan, segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini ke jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita pakat renung diri kita masing-masing lah, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita duduk tengok orang lain. Kita muhasabah diri kita, kita tengok diri kita, adakah kita ini tergolong di kalangan golongan yang sedikit yang Allah Ta'ala sebut wa qalilum min ibadiyas syakur, golongan yang sangat sedikit di kalangan orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita berazam untuk menjadikan diri kita ini tergolong di kalangan orang-orang yang sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang ada di Masjid Jami' Seberang Jaya ini kerana terus setia duduk bersama-sama mengikuti Majlis Forum Perdana Majlis Ilmu pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang menyaksikan secara langsung menerusi Facebook, live streaming Facebook Audio Kuliah, dan juga sahabat Kuliah Utara yang telah menjayakan program kita pada malam ini. Dan sebagai tanda penghargaan dan juga sokongan kepada sahabat Kuliah Utara ini, kita ingin melancarkan kutipan derma bagi sebagai tanda sokongan bagi mereka menjalankan aktiviti-aktiviti menyiarkan program-program ilmu. Mudah-mudahan dengan sumbangan kita itu, kita akan dapat memberi sumbangan dan juga share untuk saham kita. Mudah-mudahan dia menjadi bekalan untuk kita di hari akhirat kelak dengan kita memberi sedikit sumbangan kepada rakan-rakan petugas kita yang telah pun bersedia di sebelah kanan pentas kita ini, yang dengan memakai tag petugas dan juga memegang beg berwarna hijau. Jadi kita ingin persilakanlah rakan-rakan untuk terus menjalankan kutipan dan pastikan sampai kepada semua jemaah yang ada pada malam ini, termasuklah di bahagian muslimat di hujung sana ada juga petugas-petugas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mendengar penjelasan tentang kepentingan kita bersyukur, tentang tanda-tanda kita ini bersyukur. Maka tuan-tuan dan puan-puan, pastikan kita jadikan sumbangan kita pada malam ini untuk kita mengembangkan syiar Islam dan juga ilmu ini dengan memberi sumbangan kepada petugas-petugas kita, sahabat Kuliah Utara ini.
dengan menyampaikan sumbangan. Alhamdulillah, contoh Ustaz Lah ni mewakili kami di atas pentas ini, tiga orang, Ustaz Aslin lagi, Alhamdulillah. Datuk jangan duk buat tengok mesej saja. apa nama sumbangan. Jadi pastikan petugas kita ya, tolong sampaikan kepada semua. Ni kita nak jadi hamba yang bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bubuh banyak-banyak dalam beg sumbangan itu. Yang tak bawa duit tuan-tuan jangan rasa menyesal pula, boleh pinjam. Bukan pinjam dekat petugas ni, pinjam kat kawan-kawan sebelah. Tanya ada buat duit lebih tak? Pasal apa? Aku pun terlupa lah main pinjam sat nak bubuh dalam peti apa ni beg sumbangan ini. Jadi esok bayar balik, jangan pinjam buat lupa pula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sementara petugas kita menjalankan kutipan derma, saya nak teruskan perbincangan forum kita dengan kesyukuran yang dilupakan. Pada pusingan ini saya nak minta Ustaz Lah kongsikan kepada kita bagaimana nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, iaitu nikmat ibu dan ayah. Ini kadang-kadang kita ini bila kita dah bekerja, bila kita dah mendirikan rumah tangga, kadang-kadang ini nikmat yang sering kita lupakan. Nikmat Allah Ta'ala kurniakan kepada ibu dan bapa kepada kita, lebih-lebih lagi ketika mana ibu dan ayah kita masih hidup dan mereka sedang melalui usia-usia tua. Jadi ketika ini dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala sebut wabil walidaini ihsana imma yablughanna indal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Lebih-lebih lagi ketika ibu bapa ni kita kena buat baik kepada mereka ketika mereka ini menghadapi saat-saat usia tua. Jadi ramai di kalangan anak-anak hari ini mengabaikan nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini. Saya nak minta Ustaz Lah kupas sedikit. Alhamdulillah wa nashkurulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Dalam raun yang kedua ni, Allah sebut dalam Quran dalam surah Luqman, Allah kata apa? A'uzubillahi sabil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidai hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Buat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu. Disuruh di sini, buat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu, terutama ibu kamu yang mengandung kamu dalam keadaan susah bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amain, dan menyusu selama 2 tahun. Tuan-tuan, Allah suruh kita buat baik kepada ibu dan ayah kita. Kalau tak ada ibu dan ayah, tak ada kita. Kemudian tengok ayat yang seterusnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa lak bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika sekiranya mereka ini menyeru kamu untuk melakukan syirik kepada Allah yang mana kamu tak mengetahui dengannya, fala tuti'huma, jangan kamu taati mereka. Ajak kita menyekutukan Allah, jangan kamu taati mereka. Tapi ayat tu dia kata apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Gaulilah kedua-dua ni di dunia, kedua ibu dan ayah kita di dunia ini, ma'rufa, dengan cara yang baik. Menunjukkan tuan-tuan, walaupun mak kita ni bukan Islam, mak kita ni tak dapat hidayah lagi, kita kena gauli mereka dengan cara yang baik. Saya teringatlah ada seorang tuan-tuan tahun 2014. Masa tu Anugerah, tokoh mualaf dia panggil saudara baru. Tokoh saudara baru Pulau Pinang. Bukan lelaki, perempuan. Seorang ustazah, saya sebut nama, Nazirah Santa Kumari. Dia dijemput naik. Ketika dia naik, dia tokoh Ma'al Hijrah, saudara baru naik. Bila naik tuan-tuan, saya tengok di bawahnya mak dia bangun. Rupanya mak dia masih lagi belum Islam. Mak dia tuan-tuan masih pakai sari, nampak perut. Mak dia tak Islam pasal itu, pakai tandil. Tapi mak dia bangun bangga kerana anak dia dapat anugerah tokoh tuan-tuan saudara baru. Saya tak sangka tuan-tuan, tiba-tiba bila dia dapat anugerah tu, saya sambung master, tengok-tengok dia mengaji sekali master dengan saya, counseling. Saya pun tanyalah ustazah ni dapat tokoh
saudara baru. Ustazah ni hebatlah. Tapi mak ustazah tak dapat ke, tak boleh dakwah ke? Dia kata, saya duduk dengan dia bertahun-tahun. Saya dakwah dia. Saya semayang, saya duduk depan dia. Tapi hidayah ni ustaz bukan milik kita ustaz, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tak buka lagi pintu hidayah untuk mak. Mak dia. Tapi dia gauli dengan baik. Sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kalau kita ada anak, tolonglah tuan-tuan jadikan anak kita ni soleh-solehah. Malam ni saya nak ajarkan beberapa doa untuk ibu dan ayah amal, supaya kita boleh doa untuk anak kita. Sebab apa? Harap-haraplah kalau kita mati, so anak kita boleh mandi jenazah kita, anak kita boleh kafan jenazah kita, boleh doa kita dalam kubur. Nak dah doa ni? Yang pertama, doa Nabi Zakaria alaihi salam. Tuan-tuan cari dalam surah Al-Imran ayat 38. Apa doa Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Itulah doa Nabi Zakaria. Kalau boleh, ibu-ibu yang belakang, bapa-bapa yang ada anak, kalau tak ada anak, cucu, tolong doalah untuk anak kita. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan kepada aku zuriat yang tayyibah, yang terbaik, yang baik. Minta doa anak-anak kita baik. Kemudian engkau yang maha mendengar. Innaka sami'ud du'a, engkau lah yang mendengar akan doaku. Doa Nabi Zakaria alaihissalam, cari Al-Imran 38. Doa untuk anak kita. Lagi apa? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Simple lah, cari dalam As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Doa untuk anak kita. Rabbi habli minas salihin. Doa tuan-tuan untuk anak kita jadi anak yang saleh. Saleh dan salihah. Itu doa Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishaq alaihissalam. Tuan-tuan, alhamdulillah, maka Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, sampai sekarang tuan-tuan, kita sembahyang, kita akan sebut apa? Selawat Ibrahimiyah. Betul tak? Sampai sekarang pun kita masih lagi ketika kali sembahyang tuan-tuan, maka kita akan menyebut kama sallai ta'ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, Allah bagi dia 4 isteri. Bukan 2 sebenarnya, 4. Tapi daripada itu Allah bagikan anak yang saleh nama Ismail, yang sampai sekarang kalau kita pergi Mekah, kita akan buat manasik haji mengikut macam mana tuan-tuan Nabi Ibrahim meninggalkan kita, kepada kita, dan Nabi Ismail dan Siti Hajar. Itu doa Nabi Ibrahim. Satu lagi doa ialah Nabi ajar kepada kita semua, cari surah Al-Furqan ayat 74. Apa dia? Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Boleh no? Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibu dan ayah ni doalah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan pasangan aku, sama ada suami atau isteri, kan, anak-anakku qurrata a'yun, penyejuk mata. Tengok anak tu sejuk mata, kan? Sejuk mata macam mana? Dia tak lawan cakap kita, kan? Dia anak yang saleh. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, tuan-tuan kena ingat, bila ada anak, saya psikologi, anak lelaki perempuan ni dia berbeza tau. Jangan kita layan sama. Kita sebagai mak dan ayah, jaga anak lelaki dan perempuan berbeza mengikut psikologi. Anak perempuan tuan-tuan, dia lebih teliti daripada anak lelaki. Begitu juga kita pasangan suami isteri berbeza. Suami dia kurang teliti, orang perempuan dia lebih teliti. Sebab tu disebut cerewet. Orang perempuan cerewet, sebenarnya bukan cerewet, teliti. Sebab tu tuan-tuan saya habang, orang lelaki ni dia tak teliti, seluar spender dia dalam kotak. Orang perempuan seluar spender dia letak, pamerkan. Sebab dia teliti, bila nak beli seluar spender dia nak pilih, ada renda, semua nak pilih. Orang lelaki dia tak ada, dia pergi ambil lah. Macam Ustaz Azlin, dia tak pakai langsung. Nampak? Pergi ambil lah. Lama ya, ambil. Tengok size XL. Balik tengok-tengok size S. Dia malu nak hantar, dia pakai, dia tarik sampai meri. Itu orang lelaki. Sebab dia tak teliti. Itu beza dia tuan-tuan dari segi psikologi.
Orang perempuan dia teliti, tengok satu-satu kan, tengok-tengok satu supermarket, dia beli dah slot fender dah. Dia tak beli, dia jalan pula tempat lain, tengok lagi kan, cari paling murah baru beli. Telitinya orang lelaki tak teliti kan, orang perempuan teliti. Tapi kalau orang perempuan tak teliti, orang lelaki tak teliti, problem. Orang perempuan tak teliti, pergi ambil ya slot fender dalam kotak. Orang lelaki juga tak teliti, pakai ambil ya. Balik-balik tengok-tengok, kita dapat yang perempuan punya, mereka dapat yang lelaki, mereka tak apa boleh pakai juga. Kita yang perempuan punya pakai juga, dia depan kecil, oh, keluar pun tepi. Anggelak apa sama. Menunjukkan tuan-tuan, ada beza dalam psikologi. Sebab tu kita nak raikan orang lelaki perempuan, dia ada beza. Macam tu juga kita nak raih mak ayah kita, ada beza. Ayah tuan-tuan, dia tak teliti. Tapi dia tak teliti, ucapan kita cukup dia terasa. Jangan bang, ayah nampak tak teliti, tapi mak kita cerewet, popek-popek, belejak kita kata. Sebab orang perempuan bercakap satu hari 27,000 perkataan. Orang lelaki 7,000 lah. Ni kena nampak ni, saya duduk ceramah ni, kami duduk forum ni nampak. Kita duduk cakap, mereka duduk cakap juga nampak tu. Sebab baru 26,000. 1,000 lagi tu nak habis juga. Wajaknya ustaz lah. Nampak ada kutuk, ada kutuk. Nampak ada kutuk. Saya ada kutuk tak apa, tapi hak kutuk hak belakang. Borok buncit, dia kata, dia lah. Aduh, saya tak kata. Tu dia berkutuk sebab 26,000, tinggal 1,000 lagi. Cuba bayang ni, kami dah habis cakap ni. Tuan-tuan bersama. Dah cakap 7,000. Habis perkataan. Sebab tu kita kena tahu psikologi. Ha, bila habis, kita balik ayah kita cakap apa? Ayah, makan nasi. Dia dah cakap 7,000 dah. Tak ada apa nak cakap. Dia kata apa? Ha, betul tak? Betul tak? Ayah, amat ya? Tengok, dia dah habis dah 7,000 lah. Tinggal 2 patah je. Ha, tu nak mampu lah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita kena faham naluri seorang ayah, seorang ibu dan anak-anak ni. Bila faham tuan-tuan, kita boleh deal. Tapi ada di kalangan kita yang menjadikan ibunya sebagai amah, sebagai bibi untuk mengasuh anak-anak dia. Sedangkan ibunya telah mengasuhnya sampai dewasa. Tiba-tiba dia letak pula anaknya. Mak, tolong jaga mak. Mak tak mau jaga. Mak jaga mak. Setiap bulan saya bagi 500. Maka mak menjadi hamba. Tolong bang. Tak mau bang, peristiwa ini berlaku di akhir zaman. Sebab Nabi kata akhir zaman, anak akan melahirkan, anak itu menjadi tuan, mak dia menjadi hamba. Sebab tu kita duduk ngaji ni bang, kita ada ibu dan ayah, buat baik kepada mak dan ayah. Sebab apa? Siapa buat baik dengan mak dan ayahnya, insyaAllah redallah redal walidain wa sakhatallah sakhatal walidain. Redha Allah terletak pada redha ibu dan ayah kita. Kalaulah tuan-tuan ada mak ayah buat baik bang, seperti disebut tadi tuan-tuan, walaupun mak ayahnya bukan Islam, mengajak dia buat benda tak elok, tetap juga dia buat apa? Buat baik tuan-tuan. Sebab itu kita ni kena faham, ada di kalangan kita ayah kita, Allah, kadang cium tangan pun tak. Ni adik-adik nak tanya, kalau boleh tuan-tuan, siapa ada mak ayah, pegang tangan, cium tangan dia. Saya nak tanya abang-abang, jangan bohong kan. Siapa sini yang ada mak ayah, hari raya balik, cium tangan mak ayah dia. Cuba angkat tangan dia. Yang ada mak ayah lagi lah. Seorang pun tak ada. Bang, ha, cium tangan bang. Kalau boleh cium tu, dahi dia tu, pipi dia. Cot, 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 cot. Kemudian suruh ayah tu cium dahi kita. Ayah, cium! Sebab bila kita buat kepada mak ayah kita, anak kita akan tengok. Anak kita akan tengok, oh ayah aku buat macam ni. Tuan-tuan, saya ayah saya cengih. Saya pegang tangan, saya cium tangan dia. Saya cium pipi dia. Cot, 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 cot. Ayah saya jarang teriak. Tapi bila kena cium, teriak tuan. Tua teriak huduh. Bila dia teriak, anak tengok ni. Oh ayah buat macam ni. Tak payah suruh. Kan? Bila nak pergi sekolah, pegang cium tangan. Kita pun, ayah cium. Benar. Bila dia cium tuan-tuan, alhamdulillah kita rasa, ya Allah kasih sayang. Bukan senang nak lahirkan kasih sayang tuan-tuan. Dengan tunjuk, dengan sebut perkataan tak boleh. Kena buat dengan perbuatan. Bila kita cium tangan mak ayah kita tuan-tuan, ayah kita cium kita. Ni ada di kalangan kita tuan-tuan adik-adik. Bukan saja mak dia cium, dia cium tangan mak ayah dia. Tapi dia pergi sekolah, ayah dia cium mak dia.
Ayah dia cuma dia nak jadi apa? Jadi kot lain tuan-tuan. Satu lagi, bila kita ada mak ayah, tuan-tuan, mak ayah kita cakap apa-apa pun, jaga mak ayah. Jangan kita bezakan anak-anak kita. Ada seorang ustaz, tuan-tuan, anak dia 9 orang. Anak dia 1, 2, 3, 4, doktor, lawyer, PhD semua ni. Anak nombor 5, hanya kerja kampung ya, nak gerek orang utara kata. Ustaz tahu nak gerek, ustaz orang utara ya. Nak gerek ni nak sekat lah. Tapi anak ni walaupun nak gerek tiap-tiap hari Jumaat pukul 9 pagi ni digalang beskat no basikal tu, tak pernah miss dengan serai belakang dengan halia ni lengkuas semua ada keperluan mak ayah dia pi hantar. Bila balik hari raya semua balik, ustaz dia kata anak-anak saya parking Mercedes BMW semua, Harrier, Ferrari semua ada. Anak nombor satu, ayah shopping, ayah jauh market belikan. Saya tak ajar anak nombor 5, anak saya kampung ya. Tapi dia tak pernah miss setiap hari Jumaat hantar keperluan ni. Serai, halia, hantar main. Dia tanam sendiri. Saya naik kereta. Ni anak nombor satu duduk sebelah. Bawa saya sebelah. Mereka di belakang. Kita pergi market kepala batas. Pergi. Anak nombor satu kata, ayah, udang. Udang punya besar. Saya pun pergi tengok. Oh, udang. Bagi sekilo. Sebut sekilo, dia pun pergi kot lain. Aku bayar, dia kata. Depa sebut dia, aku bayar. Lagi pi pula. Daging ayah. Depa tunjuk daging. Saya aku pi, dia kata. Depa pi kot lain. Aku bayar. Baru termenung, dia kata. Rupanya depa ni balik, aku semua bayar. Anakku yang ku tak hargai yang nombor 5 ni duk bawa serai, tapi tiap-tiap minggu tak pernah miss hantar keperluan ni. Anak ini lebih baik daripada anak yang datang dengan BMW semua ni. Sebab tu jangan beza bang. Mungkin anak kita ni tak apa-apa hebat, tetapi doanya mustajab untuk kita di alam barzah. Sebab tu tuan-tuan, siapa ada anak, jaga. Sebab tu saya ulang sekali lagi dalam masa 2 minit, ingat eh, bahagia bukan anak ramai, bahagia bukan rumah besar, bahagia dalam keluarga kita bukan harta banyak bang. Wahai ibu dan ayah, bahagia bila kita redha apa Tuhan bagi, kita akan bahagia. Ada mak ayah, redalah banyak-banyak sementara ada. Ustaz Dr. Muhammad Izzah Arif, dia tak ada ayah. Bila cerita pasal ayah dia sebab. Saya tak ada mak. Bila cerita mak, rasa ya Allah ku rindu dengan mak aku. Belayan-belayan dia. Bila balik tanya hang makan dah lagi? Tak ada dah. Bang, sementara mak ayah ada, hargai banyak-banyak, buat baiklah bang. Kan? Ustaz Atrin dia ada mak ayah dia lagi. Ustaz Negara ada tak? Ayah ada lagi. Ayah kahwin lain tak? Tak no, bagus semua ayah. Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, syukurlah dengan nikmat kedua-dua insan ini. InsyaAllah siapa ada mak ayah buat baik, bukan saja doa mustajab, murah rezeki, hidup tenang, hati bahagia. Anak-anak tak lawan kita. Sebab apa? Kerana ada mak ayah ini menjadi tunggang dalam hidup kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Abdullah ya. Jadi kita kalau ada mak dan ayah, ambillah peluang ini untuk kita bersyukur dengan asbab, dengan nikmat Allah Ta'ala memberi mak dan ayah kepada kita. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah Ta'ala nak memasukkan kita ke dalam syurga dengan asbab mak dan ayah. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita, mak dan ayah kita yang sakit, yang uzur, yang nyanyuk. Jadi anak-anak yang mampu menghadapi dengan bersyukur dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan ini, dia menjadi asbab untuk anak itu masuk ke dalam syurga. Kadang-kadang seorang anak ini dia sembahyang banyak, dia buat benda-benda baik banyak, tapi bila Allah Ta'ala uji dia dengan kelemahan mak dan ayah dia, maka dia tidak mampu menghadapi ujian ini, dia menjadi asbab anak ini tadi masuk ke dalam neraka. Jadi kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita diuji dengan sebab kita tidak tahu bersyukur dengan nikmat mak dan ayah yang Allah Taala berikan kepada kita. Saya nak tanya kepada Datuk Dr. Izhar satu soalan yang orang WhatsApp kepada saya ni. Saya nak tanya kepada Datuk. Dia kata, benarkah bila kita bersyukur Allah akan tambahkan lagi nikmat kita itu?
Jadi dia kata, Datuk sejak daripada dulu isteri seorang je. Adakah Datuk tidak bersyukur dengan sebab itu tak dapat isteri bertambah? Tu dia macam mana nak jawab ni Datuk? Nakal. Soalan saya yang sebenar ni, bagaimana kita bersyukur dengan manusia? Adakah sama bersyukur dengan manusia dengan bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan Datuk. Terima kasih Ustaz Zakaria. Dia sedar ke tidak ini sedang live? Dalam Facebook saya hampir 500,000 tuan-tuan. Termasuk isteri saya. Hang ingat-ingat sama. Mati aku Ustaz lagi. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian. Saya tertarik bila Ustaz Abdullah Khairi menjelaskan tentang syukur kepada ibu bapa. Syukur kepada ibu bapa merupakan sebahagian daripada syukur kepada manusia. Syukur dengan sahabat-sahabat. Tuan-tuan, saya cukup gembira sebab saya ada kawan-kawan. Bila Ustaz Haslin sedih, dia akan telefon saya. Saya pula bila sedih, saya akan telefon Ustaz Haslin. Kalau Ustaz Lah sedih, dia akan telefon saya, dia akan telefon kepada Ustaz Abdul, apa nama Ustaz Haslin. Begitulah sebaliknya, tuan-tuan. Kami bersaling kongsi mengongsi maklumat. Kongsi kesedihan, kongsi kegembiraan. Tapi tuan-tuan puan-puan, itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yashkurun nas lam yashkurullah." Sesiapa yang tak bersyukur pada manusia, dia tak bersyukur pada Allah. Sebab ni kawan-kawan, ni nikmat Allah tu. Allah yang bagi. Bukan senang Allah nak bagi jumpa dengan orang-orang ni. Nak bagi jumpa dengan Ustaz Zakaria bukan senang tuan-tuan. Ni moderator di raja. Di mana raja ada program, di situlah dia. Bukan senang tuan-tuan. Kalau tidak tak layan, mana nak datang masjid ni? Allahuakbar, Seberang Jaya. Naik kereta daripada tu, Tabung Haji, Alustak sampai sini sejam tuan-tuan. Kematu punggung. Nak beritahu, tapi dia relax, tak ada masalah, tak apa. Ni dakwah, tak tahu kita mai, tak ada masalah. Bagus tuan-tuan ni. Nak beritahu, ni kawan baik. Ni Ustaz Allah, masya-Allah. Kejap-kejap telefon. Hang tak mana? Kita mau beritahu, masih kat gurun. Mampus dia. Tengok punya risau dia tuan-tuan, takut kami tak sampai. Ni Ustaz Haslin, lagi ya tenang tuan-tuan, hidup dia tenang. Dia pergi ambil spek, lepas tu kita orang tunggu lama dalam kereta, dia tak tahu kami nak mati dalam kereta tunggu. Dia duk check spek, maklum dah dapat spek free tuan-tuan. Hidup dia semua free. Tu sebab dia tak pakai sepeda, orang tak bagi. Gurau. Tapi tak bagi tahu tuan-tuan, ni syukur tuan-tuan dapat bergurau. Bukan senang tuan-tuan nak bergurau dengan orang-orang macam ni. Ni Ustaz Haslin nampak garang, tapi sebenarnya dia hati lembut. Lembut. Dia cepat menangis tuan-tuan. Tengok kawan-kawan dia sedih. Ni anak seboy. Tengok. Ni bersyukur tuan-tuan ada budak main belakang. Tuan-tuan bukan senang. Ni nak bagi tahu. Ni tuan-tuan, man la yashkurun nas la yashkurullah. Orang yang tak bersyukur dengan manusia takkan bersyukur pada Allah Taala. Tu sebabnya tuan-tuan, antara tambahan yang saya nak sebut tadi, para ulama kata dua, lima perkara yang boleh menyebabkan kamu ini bersyukur pada Allah Ta'ala. Pertama tadi, ilmu. Yang kedua, syukur hal. Masa tu juga kamu bersyukur. Tengok orang mati, kamu bersyukur terus. Yang ketiga, tuan-tuan puan-puan, asyukru amalun. Syukur yang menyebabkan kamu jadi nak beramal. Contoh, kamu bersyukur dengan rakan-rakan. Kamu mensyukuri mereka, tuan-tuan. Kita ada pasangan, tuan-tuan. Ada isteri, alhamdulillah tuan-tuan. Dia tanya saya kenapa saya isteri seorang. Allah Taala tak tambah ke? Dia kata, Allahuakbar tuan-tuan. Nak tambah, tanyalah orang lelaki dalam ni. Ustaz Abdullah Khairi dia kaji psikologi. Dia mesti buat kajian. Tanyalah orang lelaki yang gigi tak ada pun. Pakcik nak kahwin seorang lagi. Nak juga tuan-tuan, tapi tak mampu. Betul. Saya pernah tanya seorang nilah mufti tuan-tuan, orang alim tuan-tuan. Orang alim, tua dah. Tok, tak teringin ke nak kahwin orang lagi? Siapa tak nak? Nak juga. Apatah lagi pok-pok ni tuan-tuan. Nak tapi tak berani. Tengok Ustaz Allah, bukan main ayat dia guna. Tu dia. Dia bukan beletiak, tetapi dia prihatin. Cih. Ayat takut bini tuan-tuan. Porah. Tu buat Ustaz Asli tengok. Punya tu. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, Allah tak bagi tambah. Tak ada, tak semestinya orang tambah isteri itu dia bahagia. Tak. Allah tambah isteri. Wala in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur Allah tambah-tambah isteri. Tak. Allah tambahkan kasih sayang. Saya dengan isteri dah 16 tahun tuan-tuan. Setiap kali saya tengok muka dia, saya rasa sayang pada dia. Itu tanda Allah sayang. Allah kasihkan kepada saya. Allah kasihkan kepada dia. Bukan takut bini.
tetapi menghormati. Hanya kan belagak tengok kat belakang. Aku dapat rasakan. Dia mengumpat kat belakang saya. Tapi sungguh tuan-tuan, kita jadi nak ingat kan. Sungguh tuan-tuan, kalau dah 16 tahun tuan-tuan, orang boleh tinggal, ada orang 40 tahun, 30 tahun, tak pernah dia rasa tak sayang pada isteri pertama. Isteri pertama, pada isteri. Terlepas. Nak beritahu tuan-tuan, dia tetap akan ada. Yang perempuan betul tak? Tengoklah suami, masa dia ambil suami tuan-tuan besar ni. Bila dia dah kahwin, anak dah bertambah, suami dah jadi macam ni. Macam ni, ni, ha gitu. Besar tu Allah. Tapi tuan-tuan, Masya Allah, isteri tak pernah kata, ya Allah, aku makin menyampah tengok muka hang. Ni Ustaz Aslin tuan-tuan, kat awal ni, apa dia tak basuh? Semua dia basuh. Dia berak, terangkat atas bawah, tengok tuan-tuan. Kat awal lah yang cuci. Tu sebab tuan-tuan, dia cukup. Dia kata bila orang tanya, tak mau kahwin lagi, dia kata, tak, cukup lah. Isteri ku yang terbaik. Sebab dulu cakap nak kahwin selalu tuan-tuan. Tapi sekarang dia sudah bertawak kembali ke jalan Allah Subhanahu SWT. Tengok, sakit itu menyebabkan dia bertaubat kepada Allah. Syukur pada Allah. Jangan marah pula. Sebab saya mazhab kat Hawa. Saya tak pernah bersama dengan mereka berdua tuan-tuan perempuan dalam bab ini. Tapi nak bagi tahu, bersyukur pada apa yang ada. Allah bagi tambah kasih sayang, itu tambah tu. Wala in syakartum la azidannakum, aku tambah. Tengok anak-anak makin bertambah sayang kepada kita. Tidak bermakna bertambahnya kuantiti itu tanda sayang Allah kepada kita, tetapi bertambahnya kualiti itu tanda Allah sayang kepada kita. Bertambahnya cinta kepada anak pinak itu tanda Allah sayang kepada kita. Bertambahnya cinta kita kepada dunia sehingga kita bawa kepada akhirat, tanda Allah sayang kepada kita. Tuan-tuan puan-puan, itulah nikmat Allah Ta'ala. Oleh sebab itu muslimin muslimat kena ada satu dipanggil syukur yang ketiga, syukrul amalun. Kita ini bersyukur dengan kita menunjukkan kasih sayang, tunjukkan redha. Itu sebab Nabi kata, bila kamu nampak orang yang membuat baik kepada kamu, katakanlah kebaikan kepadanya. Mana orang dah tolong kita, katakan syukran atau terima kasih atas apa yang dia buat. Orang dah belanja kita tuan-tuan, apa salah kita doakan kepada orang tu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Allahumma barik li sahibi hadha ta'am. Ya Allah, kau berkatilah kepada orang yang yang memberi makan kepada kami pada malam ini. Masya Allah, tuan-tuan, orang yang bagi makan. Tadi kami diperlih, tuan-tuan, di Matin. Lepas habis forum, saya dengan Ustaz Abdullah, Ustaz Aslin, kami dibawa makan dekat apa nama? Anjung Keli. Cukup kenal, tuan-tuan. Pemimpin negara, ulama-ulama semua pakat pergi dah, tuan-tuan. Dia letak gambar-gambar, Datuk Harudin ada, pemimpin negara ada, semua ada. Tak kira, dia tak tengok pada politik sebab dia hanya jual ikan keli. Semua orang boleh makan tanpa melihat kepada warna. Semua makan tuan-tuan. Masya Allah, dia belanja tuan-tuan, dia bagi ikan yang paling sedap. Apa yang dia pernah belanja bagi kepada Datuk Harudin, itu dia bagi pada kami. Saya kata banyak sangat ni, kata, oh tak boleh, kami kalau tengok ulama' main, dia kata teringat kat Datuk Harudin, arwah dia dah. Datuk Arundin kalau main, inilah makanan, inilah menu dia. Dia bagi yang sama tuan-tuan. Tak mau ambil duit satu sen tuan-tuan. Saya doa, ya Allah, kau berkatilah tuan yang memberi makan ini, ya Allah. Tuan-tuan, orang yang bagi tu, yang bayar tuan-tuan, terasa Allahu Akbar. Dia doakan kita, dia jadi sayang kepada kita. Dia WhatsApp saya, dia kata, Ustaz, terima kasih doakan saya. Terima kasih doakan kedai ini, ya Allah. Semoga Allah Ta'ala buka rezeki lagi lebih luas dan sebagainya. Tuan-tuan, itu sebabnya kita kena ada bersyukur dengan manusia. Syukur, cakap, jangan malu. Terima kasih nak tolong saya. Kadang-kadang dengan senyuman, itu tanda syukur kita kepada manusia. Siapa bersyukur pada manusia, bersyukur pada Allah Ta'ala. Yang keempat, asyukru thana, iaitu sentiasa memuji. Memuji, tuan-tuan. Puji. Hari ini, tuan-tuan, Ustaz Zakaria duk puji Ustaz, apa nama, Ustaz Haslin, banyak sungguh. Pakai spek nampak handsome. Tadi dia pula kata, Ustaz, hantar pakai baju, nampak spek baru nampak handsome. Makin handsome. Puji tengok. Aku tak tahu apa dia nak sebenarnya. Sungguh. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, pujian. Dia syukur. Dia happy. Sebab selalunya orang kutuk dia. Ini hari orang puji. Dia rasa gembira. Hantar suka. Alhamdulillah. Dia senyum. Jalan senyum. Tengok. Happy orang tua dia tuan-tuan. Tapi melakan aku yang bayar. Habis dia kata, alah, anak lupa bawa duit. Daripada dulu sampai hari ni tuan-tuan, perangai dia tak habis-habis. Tuan-tuan, mana tak dekat Mekah tuan-tuan, dia ajak aku pergi makan. Aku pergilah makan. Tak nak bayar, anak tu lupa bawa duit. Aku tahu dah, aku bawa siap-siap duit, memang dia akan lupa.
Tadi pun masa kedai mamak tadi, aku tak bawa siap-siap lah duit, tuan-tuan. Sebab tahu dah, dia takkan kata aku bawa duit. Duit tak ada, dia kata. Perangai dia. Tapi tuan-tuan, murah rezeki tuan-tuan. Baru ni dia bagi hadiah kat saya tu. Handphone punya, dia tengok saya punya dah buruk kan, handphone. iPhone punya ni, dia beli tuan-tuan. Harga RM20. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab dia beritahu, bagi tuan-tuan. Lepas tu dia, rupanya ada niat yang tersirat. Dia tengok butang baju Melayu saya yang besar-besar tu dalam TV tu. Kata, cantik bila nak bagi duit kutuk saya. Tak selalu. Aku tempah tuan-tuan. Tempah RM120. Bagi kat dia. Bersyukurlah. Tapi tuan-tuan, tengok. Kita tak berkira. Maknanya, anak juga. Pakai empat, tak cukup syarat. Dah lah hijau pula tu. Dah, nanti aku bagi kat hang. Ni anak bagi lah. Oh, anak bagi, saya bagi juga. Habis pala aku lah ni. Tapi tak bagi tahu tuan-tuan. Allahu akbar tuan-tuan. Tu kadang-kadang nikmat Tuhan ni kita kongsi. Sanaun alaihim. Kita tunjukkan syukur. Saya bagi pada dia bukan nak apa. Bang, ambil bang. Yang besar, yang cantik saya buat. Yang cantik penuh dengan belian tuan-tuan. Saya kata ambil lah bang. Saya buat tuan-tuan. Saya tak ada. Saya tak buat. Saya kata banyak mahal. Tak apalah. Saya buat sebab apa? Saya nak tunjukkan sayang saya kepada Ustaz Hasnin Bollywood. Sayang. Dia sedih. Saya sedih. Nak bagi pada ustaz lah. Nak bagi yang belian tak boleh. Sebab dia, bini dia tak berapa percaya. Ni pun memang dia simpan satu. Tak. Ada kat rumah bini simpan satu. Takut tak cukup. Nak kahwin kena 5 butang. Ini tak boleh. Tak lepas jabatan agama. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan. Itu nikmat. Setana. Yang keempat. Yang kelima. Asyukru mahabbah. Syukur itu dengan kepada manusia. Iaitu dengan tunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Tunjukkan kasih sayang, itulah yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikan kasih sayang. Macam Ustaz Allah sebut tentang kepada mak bapak. Buat cium tangan. Itu tanda kita sayang kepada mereka. Menguatkan hubungan kasih sayang antara kita. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya nak simpulkan, 6 perkara, 5 perkara yang disebut oleh para ulama, syukur kepada manusia. Pertama, syukur kepada ibu bapa. Yang kedua, syukur kepada pasangan. Makna kita ada ibu bapa, syukurlah macam Ustaz Allah sebut. Ada pasangan, syukurlah dengan pasangan kita. Alhamdulillah bang, kita alhamdulillah balik-balik rumah ada isteri tunggu. Bang, kakak, untung kak, macam mana buruk pun suami kita, tua macam mana, sekurang-kurangnya dia ada kat rumah. Saya ada kawan-kawan dekat rumah, dekat-dekat pejabat tuan-tuan, mereka ini tiada suami, suami meninggal tuan-tuan. Meninggal muda. Sebab kami pensyarah mikir banyak tuan-tuan. Nak kena buat, nak kena kaji. Orang bagi duit bukan bagi saya. Dia suruh buat kajian. Dalam masa tempoh 2 tahun kena siap. Tak ada kajian tu. Habis kami. Tapi tuan-tuan, suami meninggal kena heart attack. Isteri dah 3 tahun tuan-tuan. Tanggung anak 7 orang. Dia kata apa? Ustaz, bila pergi Mekah, doakanlah biar saya dapat suami yang baik ustaz. Ustaz, baru saya tahu. Masa ada suami ustaz, saya selalu bergaduh dengan dia. Sebab sama-sama pandai. Yang ni pakar yang tu, yang ni pakar. Dua-dua profesor mana dia? Tuan-tuan, sama-sama bergaduh. Semua nak tunjuk yang dia pandai. Tapi bila suami tak ada, tuan-tuan, dia kata, saya sunyi, ustaz. Tak ada lagi orang nak bergaduh dengan saya. Tak ada lagi orang nak tanggung saya. Tak ada lagi orang yang nak tolong saya ambil anak, bawa balik anak, pergi sekolah dan sebagainya. Tuan-tuan, bersyukurlah kita ada. Jangan duk kata tak apa, aku bercerai, ada lagi orang lain akan kahwin dengan aku. Belum tentu. Sebab perkahwinan itu hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur dengan pasangan. Yang ketiga, bersyukurlah dengan adik-beradik yang kita ada, tuan-tuan. Bila susah, adik-beradik yang tolong, bukan orang lain yang akan tolong kita. Itu sebabnya bila kita buat bisnes, bisnes tu dengan adik-beradik lebih selamat daripada kita buat bisnes dengan orang yang bukan adik-beradik. Selalunya akan jadi masalah macam kemalam. Kawan baik, ustaz, tuan-tuan. Sama-sama ustaz. Rugi 1 juta tuan-tuan. Hanya kerana kawan baik tipu dia. Yang tadi saya cerita, yang dia dulu kaya jatuh miskin 500 juta. Kawan baik tuan-tuan. Itu sebabnya apa-apa pun bersyukur dengan adanya adik-beradik. Jangan hanya kerana tanah keluarga sekangkang kera kita bergaduh habis berpecah belah. Jangan terlalu ego, jangan terlalu tamak dengan harta. Sebab itu akan merugikan kita. Yang keempat, bersyukurlah dengan anak-anak yang Allah bagi. Ada yang Allah bagi anak, ada Allah tak bagi anak. Bila kita bersyukur dengan anak-anak yang kita ada, gunakanlah nikmat itu ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, bersyukurlah dengan sahabat-sahabat handai yang kita ada. Butuh kita tuan-tuan, kita duduk dalam ni, inilah rakan-rakan kita. Saya bersyukur tuan-tuan, Allah banyak tarik nikmat daripada saya. Allah tarik nikmat masa. Saya tidak ada masa dengan adik-beradik saya. Malam ni adik-beradik saya makan dengan mak saya tuan-tuan. Saya tak dapat bersama dengan mereka. Saya sedih. Dia orang hantar dalam grup.
Tapi saya tak dapat bersama. Sebab masa saya hari ni dengan tuan-tuan. Bila time adik-beradik saya free, adik-beradik pula tak free. Allah ambil masa. Saya tak ada masa dengan anak, dengan isteri saya. Malam ni adalah malam hari jadi isteri saya. Saya tak dapat bersama dengan dia. Isteri pertama. Isteri pertama. Isteri memang lah isteri pertama. Aku tengah feeling kau cakap isteri pertama. Hilang aku punya mood. Tapi betul tu tak? Isteri saya malam ni. 24 hari bulan. Februari. Tuan-tuan, esok saya balik, dia dah terbang ke Kota Baru seminggu. Tak jumpa tuan-tuan. Minggu depan baru jumpa. Touch and go pun tak done. Smart tech apatah lagi. Nak bagi tahu tak sempat tuan-tuan. Allah tarik nikmat tu. Tapi Allah bagi nikmat saya ramai kawan-kawan. Saya bersyukur tuan-tuan. Ni kawan-kawan saya. Walaupun saya tak kenal nama, tapi saya kenal dengan tuan-tuan. Dengan wajah di akhirat saya kenal wajah tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan masuk syurga, tuan-tuan ingat saya. Saya masuk syurga, saya ingat tuan-tuan. Tu sebabnya tuan-tuan, ni kawan kita. Kalau saya meninggal dunia tuan-tuan, saya yakin sekurang-kurangnya tuan-tuan akan ingat saya. Ni dalam zon, apa nama, zon sahabat. Sahabat kuliah utara. Audio kuliah. Minta maaf, terlalu banyak dalam kepala saya ni terlupa. Audio kuliah. Ni audio kuliah ni kalau diletak dalam Facebook, pasti beratus ribu tuan-tuan tengok. Kadang-kadang mencecah juta. Tuan-tuan, ni satu Malaysia tuan-tuan, kalau katakanlah saya mati. Kalaulah Ustaz Lah mati. Ustaz Haslin Bollywood meninggal. Ustaz Zakaria meninggal. Takkanlah tak ada seorang yang akan bacakan Fatihah. Betul tak? Betul. Ustaz Murtada, Allah ambil umurnya. Sahabat saya tu. Kami last program dekat Putrajaya. Dia kalau datang Kuala Lumpur, PA saya akan atur program dia dekat Kuala Lumpur. Senang. Dia pergi untuk dakwah. Kita bagi. Bagi program-program. Tuan-tuan, bila dia meninggal dunia, tengok penuh tuan-tuan. Mana datang orang tu? Penuh masjid macam kan solat Jumaat. Siapakah orang-orang yang datang? Tak lain dan tak bukan. Inilah rakan-rakan. Bergembiralah sebab kita ada kawan yang baik. Nabi suruh kalau nak semayangkan jenazah, biar ada 3 saf. Tapi kita, dengan adanya satu kampung datang, 3 kampung datang tuan-tuan, tidakkah satu nikmat yang cukup besar? Bersyukurlah tuan-tuan dengan sahabat handai yang kita ada. Jangan bergaduh hanya kerana politik. Jangan bergaduh hanya kerana berbeza ideologi. Kita kena bersatu sebab kita mengucap La ilaha illallah. Jadi semoga Allah Ta'ala merahmati kita dengan 5 perkara. Bersyukur dengan manusia, insyaAllah kita bersyukur dengan Allah. Tak bersyukur dengan manusia, kita tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih kepada audio kuliah yang buat live kepada kami pada malam ini. Dan ia akan dirakam dan pasti akan diulang-ulang. Semoga pahala ini sampai kepada semua yang hadir pada malam ini dan juga kepada semua yang menonton pada malam ini, begitu juga kami yang berada di atas pentas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Datuk Dr. Izhar. Man la yashkurullah, man la yashkurun nas la yashkurullah. Artinya barang siapa yang tidak mensyukuri ataupun bersyukur, berterima kasih kepada manusia, itu tandanya dia tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi kita renung dan kenang-kenangkanlah orang yang ada di sekeliling kita tuan-tuan, mak dan ayah kita, pasangan hidup kita, suami isteri, anak-anak kita, sahabat-sahabat, rakan-rakan jemaah kita. Kerana Allah Ta'ala jadikan sahabat-sahabat kita ini juga sebagai asbab untuk yang boleh memberi syafaat dan menolong kita di hari akhirat kelak. Kerana Nabi pernah cerita, kalau kita melihat rakan-rakan kita tidak ada di dalam syurga, maka bertanyalah kepada Allah, di manakah sahabat-sahabat kami ketika kami di atas muka bumi dulu, kami melakukan solat bersama-sama, kami menuntut ilmu bersama-sama, kami beribadah bersama-sama, tapi kami tak nampak dia bersama kami dalam syurga. Maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sahabat-sahabat kamu itu berada di dalam syurga. Pergilah cari mereka berada dalam neraka. Pergilah cari mereka di dalam neraka. Seandainya ada iman dalam jiwa mereka walau sebesar zarrah, maka keluarkanlah mereka daripada neraka tersebut. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat-sahabat yang ada di sekeliling kita ini, sedar ataupun tidak sedar, tuan-tuan paling tengok kiri dan kanan sahabat-sahabat tuan-tuan itu. Mereka ini kelak di hari akhirat nanti akan dapat memberi syafaat kepada kita seandainya
kita tidak tergolong di kalangan ahli-ahli syurga. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, nikmat Allah sangat besar. Maka sebab itu kita perlu menjadi hamba yang bersyukur. Sebelum saya nak minta Ustaz Haslin untuk membuat kesimpulan terhadap perbincangan forum nikmat yang dilupakan ini, kenikmatan yang apa ni, kesyukuran yang dilupakan ini, saya diminta oleh pihak penganjur untuk sekali lagi untuk mengumumkan kutipan derma, kerana dimaklumkan masih ramai yang duduk tunggu-tunggu, petugas ni tak sampai ke tempat mereka. Jadi minta tolong petugas ya, sekali lagi kerana kita dapat nota daripada penganjur ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang masih nak memberi sumbangan, angkat tangan supaya petugas-petugas senang nampak dan terus sahaja pergi. Dia tak akan pergi kali kedua pada tuan-tuan yang lain. Dia angkat tangan dan petugas yang ini akan terus sahaja pergi ya. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya nak mempersilakan Ustaz Haslin untuk membuat rumusan terhadap perbincangan kita. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Zakaria, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini kutipan derma ini sebagai satu ujian kepada kita yang nak bagi, nak menandakan kita terima kasih ataupun sebaliknya. Mungkin ada orang komen, ada je ceramah, ada je kutipan. Asyik ada ceramah, ada derma kilat. Macam masuk panggung KTV tengok wayang. Ada orang komen begitu, tak percaya? Tengok dalam live ceramah tu, ada orang komen. So ustaz ni, dia ceramah ni, baik ni tengok lah. Ustaz kita cek duit. Bagi alasan untuk sekolah lah, apalah. Kalau tak ada duit, dia buat sekolah buat apa? Puan ajar orang tu. Allah uji je kita. Saya kalau bahasa akal, bukan bahasa psikologi lah, bahasa akal kepala otak kita ni, nak duduk Pakistan 7 tahun, seksa. Sebab mak ayah tak bagi duit, susah, tok susah. Mak ayah tak bagi, susah. Pak menakan, lagilah tak bagi. Kenal pun tidak, sehari bulan. Sebab dia pun susah. Yang bagi duit kat saya ni, dua orang je lah, saya sebut nama dia. Orang Pulau Pinang, Tuan Haji Muhammad Azmi bin Cikdin, founder Mechinda Motor. Sampai sekarang kedai dia ada, dah jadi 8 lot pertama komplek. Mechinda Motor ni termasuk Timbalan Perdana Menteri Ustaz Azhar Idrus akan order dengan dia orang. Anak dia sebagai adik angkat saya belajar tahfiz sekali dengan kat Pakistan, disambung ke Yaman, dan dia sekarang ni dengan pak menakan dia yang bongsu sekali, dia buat benda ni. Sampai sekarang asalnya satu lot, sekarang 7 lot, 8 lot. Pasal apa tuan-tuan? Nak berita inilah, dia bantu kita. Saya bukan anak menakan dia. Saya bukan dia beradik dia, berbacang, bertaik pun tidak. Ada seorang lagi, Tuan Haji Mustafa, ex-senior mass property officer. Sekarang ni bertarung sakit jantung di fasa 5 Taman Malawati Ulu Kelang, Selangor. Mereka dua ni lah bagi kat saya duit. Dan hasil, kenapa dia berbagi duit? Ya sebab nak menandakan rasa syukur pada Allah. Nak kena mereka hidup senang ataupun bahagia sebagainya. Mereka infakkan kat saya. Saya belajar Pakistan lebih kurang 7 tahun. Dan saya balik Malaysia. Dan bukan saya nak puji, nak kata saya dipi buat baik. Tidak, tapi saya usaha buat benda baik. Bayangkan saya setiap macam Datuk tadi, dia tetap malam. Dia tetap malam, saya kesihatan tak boleh nak lebih. Senin Rabu saya cuti untuk keluar mana-mana tempat, kecuali yang berdekatan. Saya mula luar ni Senin, Khamis sampai Riyahat. Balik besok tu pun ganti yang malam Langkawi, tak lari kuliah sebab permintaan yang program pihak apa nama ni, government ataupun kerajaan. So saya pergilah malam besok. Patut saya rehat. Tapi nak beritahu kamu sekalian, dalam bahasa kasar, rasionya mungkin 30 kali lah sebulan, mungkin dalam bahasa kita. Kalau sema nak sema mbak bini, memanglah touchdown ke touch up ke, kita wallahualam, jadi touch up ya, yeah. Touchdown tidak, touch up tidak, jadi touch up. Jadi mana nak beritahu, kita buat benda baik. Kita main ceramah malam ni, campur dengan pedu malam Jumaat, campur dengan sungai tiang, campur dengan matin tadi, campur lebih kurang kita kata 5,000 yang datang jumlah kali. Makna yang dengar kebaikan tu, yang seorang tu Mama Azmi, dia meninggal dunia dah, dan dia dalam kubur dah 8-9 tahun dah, dan saya yakin dia dapat kebaikan. Sebab apa? Duit dia lah antaranya, duit dia antara persen tadi ni, dia support saya mengaji di Pakistan. Tiba-tiba bila kita buat benda-benda macam ni, orang rasa melak, orang rasa benci.
Orang mungkin kata buat apa sekolah dan sekian, kata duit tak ada, saya dah buat lah punya sekolah biasa sudahlah. Ini saya dengar dengan telinga saya sendiri. Kadang-kadang orang boleh komen macam tu. Mungkin kerana dia iri hati dia tak boleh buat sekolah. Ya, saya kata memang saya tak buat sekolah. Saya nak buat sekolah boleh. Biar orang tu buat sekolah, lantik saya jadi pengarah. Selesai masalah. Sebab saya tak mampu nak cari kutip macam sahabat khairi. Macam sahabat-sahabat apa nama ni, kuliah Zain Utara dan sebagainya. Benar nak perlu kepada material dan sebagainya. Datang mahu sekalian. Nak beli menatang ni. Suria kan sunset ke menatang ke atas tu. 4 biji seketul mungkin RM30,000. Kali dengan 4, RM120,000. Datang mahu sekalian. Ini perlu pada duit. Sebab tu masjid kita, rumah-rumah Allah kita tidak boleh memberikan scholarship kepada anak-anak Quraisy yang berjaya pergi luar negara dalam negara. Sebab duit tak ada. Kalau tuan-tuan pergi dekat Kelang, dekat Kelang, ada satu rumah ibadat. Tuan-tuan, dengan bank pun ada atas tu, hospital pun ada, TCU pun ada, gym ada, asyik tok kong je. Tapi dia bersatu, tuan-tuan muslim. Walaupun berlainan ideologi, berlainan politik, dalam bab charity, bab kebajikan, mereka bersatu. Allah tegur kita dalam surah Al-Anfal ayat 73. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluh takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Sadaqallahu al-azim. Allah pesan dalam Quran, dan orang-orang yang kufur pada Allah, mereka saling dokong, mendokong, sokong, menyokong, bantu, membantu di antara satu sama lain. Jika sekiranya kamu belum buat bantuan macam mereka buat, nescaya akan berlaku fitnah yang besar atas muka bumi, dan bumi akan jadi rosak disebabkan hampa berkira tak bantu-bantu di antara kamu sama lain. Tengok hari ini, tuan-tuan. Sebab itu bila dalam bab terima kasih, macam mana kita nak terjemahkan, kita nak translatekan terima kasih tu, taklim tak bukan, macam Ustaz Zakaria tanya kepada Datuk tadi, ataupun Ustaz Abdul Rahim, macam mana nak terima kasih kepada manusia. Datuk sebut tadi dah, terima kasih kalau kita buat baik kepada Allah, automatically buat baik dengan manusia. Kalau tuan-tuan tak boleh, hadis Bukhari Muslim, hadis Bukhari sebut, Nabi tanya sahabat, atadruna manil muflis, kamu tahu tak siapa yang bankrupt? Lalu sahabat kata, bankrupt tahu kami ialah man la dirhama wala dinar, yang tak ada duit dinar. Mana bankrupt tak ada harta? Nabi kata, tak, yang bankrupt ialah buat main jumpa aku kat akhirat, semayang bagus, haji bagus, zakat bagus, solat bagus, semua bagus, tapi masuk neraka. Pasal apa? Sebab dia berbuat jahat dengan orang. Dia berbaik dengan aku, tapi dia berbuat jahat dengan orang lain. Inilah bahana akhirnya pada dia, seorang-seorang minta klaim pahala letak kat yang buat salah tadi, yang dipukul dan ditampar, yang di fitnah dan sebagainya, akhirnya yang sepatut masuk syurga diumban dalam neraka Allah SWT. Mana terima kasih pada manusia, buat baik dengan orang. Tuan-tuan takkan tak baca definisi dalam hijrah, ya, definisi hijrah ayat pertama, al-muhajir man hajara man hallahu anhu, orang berhijrah ialah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan al-muslimun, orang yang Islam siapa dia, iaitu man saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Siapakah yang berani nak kata dia orang Islam? Nabi ajar dalam hadis ini, siapa yang berani kata dia orang Islam, siapa dia? Orang Islam yang lain selamat daripada kejahatan tangan dan lidah dia. Hari ini tuan-tuan, ustaz-ustaz kena hantam. Ustaz cakap salah sikit, oh dia pergi ceramah tempat lain. Ada seorang ustaz tu, yang seorang besar-besar. Apa? Cakap hadis bukan betul sangat. Pasal apa tak berani telefon? Face to face. You berani Facebook. Tuan-tuan. Ha, kita lagu sikit ini ustaz. Apa ustaz sekarang ni? Sikit-sikit ni ustaz. Sikit-sikit ustaz. Aku nampak aku muka dalam laptop aku dah mampu pergi. Tuan-tuan. Aku sakit hati demi Allah, rumah Allah. Aku telefon pihak berkuasa, minta dia nombor siapa. Dia bagi tahu, rupa banyak orang bangun sik dalam belah-belah sik tu. Dia kata, saya kata Tuan Haji bin sekian-sekian. Ya saya. Siapa ni? Saya lah yang Tuan Haji nak ludah muka saya. Siapa ni? Ustaz Salim. Ai. Hilang ingatan dah dia. Oh memang dia kata ustaz suka ustaz blah. Kalau ustaz buat kuliah kat majlis tu, ustaz nyanyi ustaz semua lari balik. Saya kata, Haji, aku tak pernah nampak tu aku ceramah orang balik habis. Haji, pada sekian-sekian tarikh ni berlaku pada 2011. Haji, sekian-sekian tarikh saya akan ceramah di dekat Sungai Semeling, dekat Sungai Petani. Sekian-sekian masjid. Saya akan bersih muka saya dan Tuan Haji mari ludah muka saya. Saya tak pukul Tuan Haji. Tuan Haji berani ludah, tapi syarat ludah depan orang. Biar orang nampak. Pam, tak telefon. Haji.
Eh, you kalau tak puas hati dengan orang face to face. Majikan saya kata kat saya dalam mesyuarat ketika saya bekerja dengan kerajaan dulu. Sahabat-sahabat mengadu dekat rumah saya. Hari itu saya tak pergi salat kat masjid sebab saya kena asma. Ni punca serak daripada saya lelah masuk gas malam dekat pokok sana. Dia kata aslim belah, aslim belah. Saya pergi jumpa dia face to face. Pergi pejabat dia, bos saya. Saya kunci pintu, kerap. Apa masalah tuan dengan saya? Tuan dekat sekarang ni adalah my boss. Di luar saya anggap tuan adalah abang saya. We are friendly. Saya bukan orang Selangor, saya orang utara. Dagang Pak Malau, dagang bertempat. Dagang hamba menumpah lalu. Tuan-tuan, alhamdulillah, face to face ni berani menghadap. Dia datang peluk saya. Sampai hari ni dia dah pencen dah 60 lebih dah. Dia tetap kawan saya. Dia panggil saya Lin macam biasa dah. Tuan-tuan, seorang khani dekat sekolah rakyat maki marah ustaz-ustaz Indonesia ketika masuk pejabat, dia sibuk ambil borang sebagainya. Time ni lah nak datang pejabat tuan-tuan. Tadi orang tak datang. Aku dengar tuan-tuan tak marah aku. Mereka keluar, mak bapak budak lepas bayaran balik, aku tutup pintu, aku ambil satu pisau tak ke meja. Cerita betul ni. Dia kata, pakcik tak sepatut kurang ajar dengan ustaz-ustaz. Tu ustaz Indonesia tu. Cari ustaz jeram ada tak boleh mengajar macam diorang. Diorang hafiz Quran. Awak tu pegawai warren je. Saya ingat saya heran dengan pakcik. Face to face. Dia teriak tuan-tuan. Dia mari peluk saya. Tuan-tuan dah dia meninggal dunia ada orang tua tu. Sebab mana yang terbit macam tu? Bukan main buka Facebook kata saya silap sikit dalam jawapan. Ketika Abdul Muttalib nak meninggal dunia. Abu Talib meninggal. Saya tersebut Abdul Muttalib. Seorang ustaz. Dalam Facebook dia tulis. Dia kata, tengok tadi saya dengar ustaz sekian-sekian orang. Dalam TV pagi dan dalam radio pagi tadi. Ada pula. Dia kata, Tok Wan Nabi yang meninggal. Sebenarnya Abu Talib. Kita buat koreksi dengan pihak radio. Dia pun pergi tayang besok tu. Tak ada nak edit dan sebagainya. Selalunya ada 20 soalan sebulan. Tuan-tuan, kita tukar soalan edit dulu. Bukan Abdul Muttalib, Abu Talib. Saya hantar kat dia WhatsApp. Demi Allah. Personal message. Sampai sekarang dia tak balas kat saya. Ceramah kata kat sini. Pasal apa tuan-tuan? Macam saya sebut tadi lah. Atau kami biar kata beradak, kami tak cik hati. Memang macam ni panggil dia pun ni. Tu panas kepala buang songkok. Jenis tu dah buat macam mana? Orang kata pakailah kepiah. Pakai songkok hitam haram tanah basuh. Tuan-tuan, tapi alhamdulillah tuan-tuan, kita buat sahabat ikhlas kerana Allah. That is the one of syukur pada Allah. Betul atau tidak? Yes. Tuan-tuan, 10-10 hari ni. Sorak-sorak pun geram ni. Tuan-tuan, tolong tuan-tuan bantu mana patut. Bantu mana patut. Saya teringat kata Ustaz Zakaria tentang mak bapak tadi. Betul, dalam hari Muslim sebut. Nabi sebut celaka. Siapa celaka? Orang yang diberi peluang berjumpa dengan mak bapak ada time mak bapak ada tua. Sebut aindal kibari ahduhuma aukilah atau salah seorang dah tua bangka. Lam yadkhulil jannata. Allah tak bagi dia masuk syurga. Saya ada mak ayah lagi. Tua dah kat 70 lebih kat 80. Allahu akbar. Betul cakap salah tadi ni. Cium dia keluar air mata. Dia cium dia teriak. Pipi ni petani dusun, bukannya licin muka. Ni macam orang sebelah ni. Dengan baju batik dia. Baju bunga. Kunyit. Dia teriak tuan-tuan. Muka dia gitu. Aku pula jenis tak boleh tengok orang teriak. Betul dia cakap. Dalam hati ada kindergarten. Tuan-tuan mahu sekalian, so insyaAllah buat terbaik doa lah tuan. Saya yakin, saya sihat ni pun. Sahabat ni ulang alik pergi, insyaAllah pergi bawa KM ni, mai bagi duit. Mai bagi duit. Kata hang ceramah, jajuh hang bagi, tak apalah. Hang tak ceramah, aku ceramah, sampai ni ada lagi. Sebab apa? Sebab dia faham. Orang terima kasih kepada Allah. Dia memahami tentang sahabat. Once upon a time, seorang sahabat datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, sejak pagi lagi, aku belum sarapan pagi. Jika ada di sisimu apa-apa makanan di rumahmu,
padaku, kau berikanlah. Nabi kata, rumah aku pun tak ada makanan, sahabat. Kalau macam itu, jom kita tengok kawan-kawan yang lain kok ada makanan. Nabi bawa dia jumpa satu tiga empat orang. Assalamualaikum, salam ya Rasul. Ada apa tuan? Ni siapa ni? Ni sahabat kita. Siapa-siapa yang ada makanan dekat rumah dia, berilah sikit dekat sahabat kita ini. Dia mengadu dekat aku, dia tak makan pagi sejak pagi lagi. Siapa yang ada makanan? Sahabat angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Tak tanya lagi. Pasal apa? Sayang. Balik rumah. Sayang. Ya abang. Rumah kita ada tak makanan lagi? Sebenarnya rumah kita tak ada makanan lah bang. Apa yang ada? Yang ada hanyalah makanan babi. Illa qutus sibyan. Oh illa qutus sabi. Yang ada hanyalah makanan babi. Apa kata suami dia? Ya, bukan makanan babi, babi. Punya babi. Astagfirullahalazim. Sorak. Tidurkanlah anak kita sehingga ia lena, ambilkanlah makanannya, kau masakkan pada sahabat Nabi kita. Turun ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bi qasasa. Allahu akbar. Dia utamakan orang lain walaupun dia susah. Tuan-tuan, sebab tuan-tuan macam ni, tuan turun ayat pasal baiknya lagi bini ni, tak ambil kira anak biar lapar, tak berdarah darah, tak apa. Sampai macam tu tuan-tuan, buatlah terbaik tuan, bantulah mana patut. Dan insyaAllah tuan-tuan, Nabi pesan kat kita, apa-apa benda yang kita buat baik walau sebesar zarah pun, betul, pasti akan kita lihat. Sama ayat daripada fama ya'mal misqala dzarratil khairan yarahu, pada hari akhirat kelak insyaAllah. Ya Allah alam, kata yang baik datang daripada Allah, ia lemah datang dari diri sendiri. Minta maaf lah daripada semua, mungkin salah cakap dan bagiannya. Kami gurau-gurau atas pentas ni, tuan-tuan tengok pelik sangat. Apa dia melawak ke tangan aku ni, pelik semua ni, macam raja lawak. Tak. Lebih daripada raja lawak sebenarnya. Jadi insyaAllah nama sekalian, jumpa lagi. Pucuk paku ubi kayu. Thank you, I love you. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Aslin di atas kesimpulan yang telah dibuat sebentar tadi. Nampak garang sikit Ustaz Aslin malam ni. Maklumlah baru tambah gas petang tadi. Jadi dia banyak gas. Jadi Alhamdulillah. Kesimpulan akhir yang saya nak sampaikan, jadi amalan kita tuan-tuan dan puan-puan, jadilah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab syukur itu, kita menjadi hamba yang tawaduk, hamba yang warak, hamba yang sentiasa berterima kasih kepada manusia yang lain, dan menjadikan kita sentiasa muhasabah dan kenal siapa diri kita. Hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang banyaknya, yang kayanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa memberikan nikmat kepada kita, dan kita sebagai hamba seharusnya menggunakan nikmat tersebut dan sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampaikan apa yang telah disampaikan oleh murabbi-murabbi kita ini kepada rakan-rakan kita yang tidak hadir, kepada ahli keluarga kita yang di rumah, jiran-jiran tetangga kita, mudah-mudahan kita lebih bermanfaat. Terima kasih kepada pihak penganjur, terima kasih kepada pihak pentadbiran Masjid Jami' Seberang Jaya Pulau Pinang ini, dan syabas dan tahniah kepada sahabat kuliah utara dan juga audio kuliah yang telah menyiarkan secara langsung forum kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat, ada berkah, sehingga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.